Anak Bangsa. Thank you.
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HTeknas merupakan salah satu hari bersejarah nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Tahun 2022 bertepatan dengan tahun ke-27 sejak penerbangan perdana N250 tersebut, semangat dan jiwa kebangkitan teknologi akan terus dihidupkan dan digelorakan sebagai bagian dari komitmen seluruh anak bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul dan mandiri melalui penguasaan teknologi. Mengusung tema, riset dan inovasi untuk kedaulatan pangan dan energi, HTeknas akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2022 bertempat di Gedung Genomik dengan berbagai acara peringatan seperti peresmian 4 kawasan sains dan teknologi atau KST, yaitu KST Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, KST Profesor Dr. Ing Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibi, KST Profesor Dr. Samaun Samadikun, KST Profesor Dr. Gerrit Augustinus Siwabesi, dan spot show up serta display produk terkait pangan dan energi yang dihadiri oleh Presiden RI, Ketua Dewan Pengarah BRIN, para Menteri Kabinet Kerja, anggota Dewan Pengarah, para pejabat dari pusat maupun daerah, seluruh Civitas BRIN, inventor dan inovator, serta stakeholder dalam bidang IPTEK. HTeknas ke-27, Kebangkitan Teknologi untuk Negeri. Selamat pagi kawan BRIN. Baik, yang sudah berpartisipasi melalui Zoom ataupun YouTube, terima kasih sudah bergabung dan mohon menunggu acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nano Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Organisasi Riset Kesehatan, Profesor Dr. Dr. Hewan Indi Darmayanti Magister Science. Yang kami hormati Kepala Pusat Riset Kesehatan Kedokteran Preklinis dan Klinis, Dr. Dr. Herimat Hendrawan Magister Kesehatan. Para narasumber, Dr. Zul, Dr. Dr. Reza Z. Purwoko, Spesialis Kulit dan Kelamin RSA, serta peserta webinar dan kawan BRIN yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk menghadiri acara webinar Talk to Science dengan tema Cacar Monyet, Darurat Kesehatan Global dan Apa yang Harus Kita Ketahui. Hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau yang biasa kita sebut dengan HTeknas tahun 2022. Bapak, Ibu, dan kawan BRIN, mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, mohon untuk menyimak dengan hikmat.
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Kesehatan kepada Ibu Profesor Dr. Dr. Hewan Indi Darmayanti Magister Sains. Layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Taurina. Yang terhormat para pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang hadir pada webinar pagi ini, Kepala Pusat Riset di Lingkungan Organisasi Riset Kesehatan, pembicara pada Talk to Scientist pada pagi ini, Dr. Julfikar Sambani Ulhaq, dokter dan juga Dr. Reza Yepurwoko dari Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis. Moderator pada pagi hari ini, Bapak Aris Julianto, MC yang tentunya yang memandu kegiatan pada pagi hari ini, Mbak Taurina Eka Kusmawati, kemudian dan tentunya seluruh yang hadir pada webinar pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Talk to Scientist yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengangkat isu yang sedang hangat, yaitu cacar monyet atau monkeypox. Seperti kita ketahui, saat ini kita perlahan mulai bangkit dari pandemi COVID-19. Namun ternyata dunia kembali dikejutkan oleh adanya penyakit cacar monyet ini, atau dikenal dengan monkeypox. Penyakit ini menyebar bahkan di negara non-endemis seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Kini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa wabah cacar monyet ini telah berstatus darurat kesehatan global karena terlapor di 78 negara. Pemberitaan ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik, apakah kita akan mengalami kondisi seperti 2 tahun yang lalu ketika virus corona terjadi, menghantam dunia. Nah, cacar monyet ini sebenarnya merupakan penyakit endemik di Afrika Barat dan Tengah, namun kini telah menyebar ke luar daerah tersebut dan mulai terungkap sebenarnya sejak tahun 1970. Penyakit ini memang disebabkan oleh virus monkeypox dengan dugaan reservoir adalah kera, kelelawar, dan tikus. Salah satu perhatian besar tentunya karena virus ini ternyata adalah menular kepada manusia. Beberapa gejala yang timbul terindikasi mirip seperti flu, sakit kepala, kelelahan, kedinginan, dan kemudian berkembang menjadi ruam yang menyakitkan. Tentunya penularan yang menyebar melalui kontak, bahkan melalui benda mati, serta penyebarannya yang sangat cepat dalam kurun waktu terakhir ini mengingatkan publik pada situasi awal pandemi COVID-19. Kekhawatiran yang juga muncul di antara masyarakat Indonesia ditambah dengan pemberitaan media yang semakin marak. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua, yaitu adanya peran vital riset dalam mengidentifikasi virus yang menghasilkan beberapa tindakan pengendalian wabah, protokol kesehatan, hingga ditemukannya vaksin dan obat yang digunakan untuk pengendalian penyakit ini. Peran riset inilah yang akan kembali menjadi pilar dalam pencegahan penyebaran cacar monyet. Selain itu, riset serta kajian ilmiah juga terbukti telah menjadi benteng dalam membatasi kepanikan masyarakat akibat minimnya informasi terhadap penyakit menular. Cacar monyet memang masih menjadi pertanyaan publik karena informasi yang terkait dengan cacar monyet ini masih sangat divergen. Oleh karena itu, riset terkait penyakit ini penting untuk diketahui publik termasuk gejala dan apa yang perlu disiapkan. Riset terkait kesehatan merupakan salah satu domain yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Organisasi Riset Kesehatan. Salah satu peran yang dimiliki oleh Organisasi Riset Kesehatan adalah merespon isu-isu kesehatan melalui riset dan inovasi. Oleh karena itu, isu kesehatan seperti pemberitaan ancaman cacar monyet menjadi hal yang layak diangkat dari sisi riset melalui Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis Organisasi Riset Kesehatan. Selain itu, Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Pusat Riset Biomedik, dan Pusat Riset Veteriner di dalam lingkup Organisasi Riset Kesehatan juga siap mengidentifikasi virus penyakit dan melakukan riset terkait dengan virus cacar monyet ini.
Berkenaan dengan hal tersebut, BRIN mulai melakukan respon terkait riset penyakit cacar monyet yang akan disampaikan pada Talk to Scientist pada hari ini yang berjudul Cacar Monyet, Darurat Kesehatan Global dan Apa yang Perlu Kita Ketahui. Status kesehatan global yang dirilis WHO tentu menimbulkan banyak pertanyaan publik, mulai dari asal mula penyakit, seperti apa penularannya, apa saja gejala yang muncul, serta sejauh mana Indonesia mempersiapkan diri jika penyakit ini terjadi. Pada kesempatan ini, peneliti kami, Dr. Zulfikar Sambani Ulhaq, MBOMed PhD, dan Dr. Reza L.J. Purwoko, spesialis kulit dan kelamin RSA, peneliti dari Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis Organisasi Riset Kesehatan, akan memberikan informasi mengenai riset penyakit cacar monyet dan memberikan pemahaman ilmiah bagi publik. Semoga kegiatan pagi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua untuk bersama-sama kita mencegah dan memperoleh ide-ide baru mengenai riset terhadap penyakit cacar monyet ini. Sekian pembukaan dari saya. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bu Indi atas sambutan yang disampaikan. Mohon kesediaan Ibu untuk tidak beranjak dulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada para pengisi acara, mohon agar dapat menyalakan kamera. Kita akan mulai sesi foto sesuai aba-aba saya. Dan kepada panitia, mohon agar dapat melakukan tangkap layar. Kita mulai ya. Hitungan 1, 2, 3, berikan senyuman terbaik. Terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu secara langsung oleh Saudara Aris Yulianto dari Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis selaku moderator, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kami informasikan bahwa seluruh peserta dapat berinteraksi dengan panduan yang akan disampaikan oleh panitia melalui chat di kolom Zoom. Penyanyi Indonesia namanya Afgan, punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Mari kita simak dan dengarkan saatnya memperhatikan materi. Jalan-jalan ke Australia, pergi berlibur bersama dengan orang tercinta. Waktu pemaparan materi telah tiba, kepada Saudara Aris Yulianto, dipersilahkan untuk memandunya. Terima kasih Kak Taurina. Sangat sekali, kebetulan saya nggak bisa membalas untuk membuat pantun ya. Baik, senang sekali pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, kita bertemu kembali di acara Talk to Scientist yang mengangkat tema dengan cacar monyet, darurat kesehatan global, dan apa yang perlu kita ketahui. Pada beberapa waktu yang lalu, WHO telah mendeklarasikan Public Health Emergency of International Concern over the global monkeypox outbreak, yang dimana telah terjadi sebanyak 18.000 kasus menginfeksi di 78 negara yang sudah dilaporkan ke WHO. Di mana ternyata lebih dari 70% dari kasus tersebut itu ternyata dilaporkan dari benua Eropa dan 25%-nya berasal dari benua Amerika. Negara-negara seperti yang tadinya memang endemik seperti yang disampaikan pembukaan tadi oleh Kepala Organisasi Riset Kesehatan, yaitu negara UK, Kanada, Australia, dan yang lain-lain, itu ternyata yang awalnya hanya berasal dari Afrika bagian tengah maupun barat, ternyata sekarang malah negara yang tadinya tidak memiliki riwayat penyakit tersebut sekarang menginfeksi di sana. Untuk itu maka kita akan menyelenggarakan Talk to Scientist ini dengan dua narasumber yang tentunya sudah sangat kompeten di bidangnya. Kita bisa mengetahui lebih dalam lagi apa itu penyakit cacar monyet, kemudian bagaimana status gejala maupun penularannya, kemudian pemahaman tersendiri terhadap yang dilakukan oleh WHO, darurat kesehatan global maupun riset-riset terkini yang mungkin sudah dilakukan. Baik, tak berlama-lama, saya akan mengundang narasumber pertama yang bisa ditampilkan untuk CV. Narasumber kita pertama ini adalah
Dr. Zulfikar Syamrani Ulhaq, MBOMed, PhD. Beliau peneliti kesehatan di Pusat Riset Kedokteran Preklinik dan Klinik. Ini bisa ditampilkan. Baik, terima kasih. Beliau pendidikan mengawali kedokterannya di Universitas Brawijaya, kemudian juga di Magister Biomedis di Brawijaya, kemudian mengambil PhD dari New Frontier Science Kumamoto University, Jepang, dan saat dan publikasi untuk 5 tahun terakhir ini beliau tahun 2022 Benefit and Challenges in the Implementation of Virtual Laboratory Simulation for Medical Biochemistry in Indonesia. Kemudian prestasinya salah satunya adalah yang dua yang terakhir di tahun 2022 ini dalam ajang Forum Neuroscience Fans Travel Grand Recipients yang diperoleh dari France, Prancis, kemudian Bill and Melinda Gates Foundation Participation Grant Recipients from WSBID. Dr. Zul, apakah sudah bisa? Iya. Baik, saya persilakan waktu dan layar, kami persilakan waktu alokasi waktu untuk pemaparan 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Mungkin sebelum memulai presentasi, saya ingin menampilkan tampilan layar yang sudah saya siapkan gitu. Jadi ini pada di Amerika. Jadi ini berita yang terbaru beberapa hari yang lalu. Di sana kasus monkeypox itu tersebar sangat cepat sekali, di mana mereka pun yang memiliki kapasitas yang cukup bagus, mereka pun berkata bahwa akan ada ketakutan yang sama seperti pada awal-awal terjadinya COVID, karena mungkin kasus ini akan menyebar sangat cepat, sehingga saat ini mereka berusaha untuk meningkatkan kapasitas deteksi. Kemudian dari berita yang lainnya, yaitu yang baru-baru juga, yaitu di Singapura dan India, ini sudah mengkonfirmasi adanya kasus monkeypox yang baru. Sebenarnya monkeypox sendiri itu bukanlah kasus yang baru sebenarnya, karena memang sudah lama sekali diketahui. Tetapi pada akhir-akhir ini memang banyak ditemukan kasusnya, sehingga menjadi masalah yang global. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mencoba memaparkan singkat gitu, kira-kira apakah kita siap menghadapi tantangan ini atau seberapakah siap kita dengan monkeypox. Jadi sebelum ke sana saya ingin flashback pada kapan ditemukan monkeypox dan bagaimana monkeypox itu. Jadi monkeypox memang sebenarnya pertama kali ditemukan di Denmark, dia menginfeksi monyet. Oleh karena itu, di sana akhirnya dinamai dengan monkeypox. Akan tetapi, pada tahun 1970, memang pertama kali ditemukan kasusnya bisa menginfeksi manusia, sehingga yaitu di Republik Kongo. Kemudian kasus-kasus itu bermunculan, walaupun tidak banyak, tetapi bermunculan kebanyakan di daerah-daerah endemis, yaitu di Afrika Barat. Kemudian pada tahun 2003 itu ditemukan di Amerika. Kemudian banyak sekali beberapa ditemukan di beberapa negara Asia, salah satunya di tahun 2019 itu ditemukan di Singapura. Oleh karena itu pada tahun 2019 sebenarnya sudah ada peringatan adanya monkeypox, dan dari Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan persiapan yang cukup bagus untuk menghadapi monkeypox ini. Untuk situasi saat ini, dari kasus yaitu dari bulan Januari sampai 22 Juli 2022, itu ditemukan sekitar 16.000 kasus terkonfirmasi dengan 5 kematian.
Ini saya kutip dari WHO. Kemudian sebenarnya apa sih monkeypox? Memang monkeypox adalah penyakit yang langka awalnya. Kemudian banyak ditemukan di daerah endemis di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Penyebabnya sudah kita ketahui semua, yaitu monkeypox yang merupakan bagian dari orthopox virus. Kemudian reservoirnya tadi juga sudah disebutkan, banyak dari mamalia-mamalia kecil, seperti tupai, kemudian tikus, dan juga monyet. Untuk penularannya sendiri, sebenarnya bisa melalui sekresi pernafasan, kemudian kontak kulit, dan juga ada beberapa objek yang misalnya pakaian, kemudian bedsheet, dan sebagainya. Jadi di sini saya menekankan bahwa sekresi pernafasannya itu juga bisa, akan tetapi kasus ini sangat jarang ditemukan. Ini saya mengutip dari CDC. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa hewan yang bisa menularkan monkeypox. Misalnya di sini ada tupai, kemudian tikus. Jadi ini adalah hewan-hewan yang sudah diidentifikasi menularkan monkeypox di Afrika. Kemudian dari tanda dan gejala yang sering muncul adalah sebenarnya ruam, kemudian demam, sakit kepala, nyeri, kemudian ada genital rash, kemudian ada limfodenopati. Tapi tidak selalu ya, maksudnya limfodenopati ini bisa terjadi atau juga bisa tidak terjadi, atau bisa ditemukan atau tidak bisa ditemukan juga dalam satu pasien. Kemudian banyak sekali gejalanya, tetapi yang paling sering memang adalah ruam merah, kemudian bintil-bintil gitu muncul, terutama di bagian ekstremitas. Ini saya akan mencoba menceritakan gitu. Ini adalah beberapa kasus yang saya ambil di Amerika sana. Jadi inkubasi dari monkeypox itu sebenarnya bervariasi ya. Ada yang bilang 6 sampai 13 hari, kemudian ada juga yang 5 sampai 21 hari. Tapi kalau kita lihat di sini gejalanya, misalnya kita lihat dari gambar yang sebelah kanan ini, jadi hari keempat itu mungkin pasien masih merasakan gejala-gejala yang tidak khas gitu ya, cuma demam, kemudian menggigil dan sebagainya. Akan tetapi kemudian pada hari keempat mulai muncul bintil, di mana mungkin kalau misalnya cuma satu, mungkin pasien mungkin tidak akan merasa ya. Kemudian ternyata berubah menjadi lebih besar ini ukurannya. Pada hari ke-8 ukurannya membesar, kemudian di sini ada berisi cairan. Kemudian ternyata pada hari ke-11 itu mulai terjadi resolusi, pecah gitu ya, membentuk krusta. Kemudian di hari ke-18 ini mulai tampak adanya perbaikan jaringan, walaupun misalnya ini tidak sempurna ya, tidak sempurna penyembuhannya. Di sini untuk yang kasus selanjutnya yang mau saya bahas adalah sebenarnya yang mau saya tekankan adalah monkeypox memang secara epidemiologis saat ini banyak sekali ditemukan pada pria dengan riwayat MSM atau LSL, laki-laki seks dengan laki-laki. Akan tetapi sebenarnya memang bisa terkena pada semua orang. Jadi tidak hanya pada LSL. Ini mungkin berkaitan, ini menurut pandangan saya pada LSL, kenapa banyak ditemukan, karena memang mereka suka ini ya, misalnya party ataupun misalnya dancing dan sebagainya, di mana itu kan sangat berdekatan ya dengan kerumunan yang banyak. Oleh karena itu bisa tertular sangat cepat. Akan tetapi saya mau menekankan juga tidak selalu melalui hubungan seksual. Jadi itu hubungan seksual itu adalah salah satu penularannya, karena memang kontak skin to skin. Tapi bisa juga misalnya melalui misalnya berkerumun, misalnya melihat konser dan sebagainya. Nah, itu sepertinya menurut gambaran saya itulah yang sebenarnya terjadi di negara-negara di Amerika atau di Eropa. Itu kenapa penyebaran ini sangat cepat, karena mungkin adanya misalnya party atau konser dan sebagainya. Jadi tidak selalu melalui seks, hubungan seks. Ini adalah contoh pasien yang sudah terkonfirmasi yang sebelah ini ya. Jadi di bagian dagunya ini sudah terkonfirmasi monkeypox, sedangkan pasangannya sendiri itu ruamnya kita lihat itu di bagian dada, dan setelah dilakukan konfirmasi ternyata ini bukan monkeypox tapi hanya ruam biasa. Tetapi pada pasangannya, jadi riwayat pasangannya memang riwayat dengan bergonta-ganti pasangan,
bergonta-ganti pasangan, maksudnya gay, pasangan gay dengan bergonta-ganti pasangan, di sini lesi tidak hanya ditemukan pada misalnya pada bagian ekstremitas atau pada tangan dan kaki, tapi juga pada area genital yang awalnya mungkin menyerupai gejala-gejala herpes. Jadi gejala-gejala ini perlu adanya diagnosis yang tepat gitu ya, karena gejala klinisnya tidak khas, gejala klinisnya tidak begitu khas, gejala klinisnya hampir sama juga dengan gejala-gejala pada penyakit menular seksual karena ada lesi genital, kemudian juga ada nyeri anorektal atau disebut juga dengan proktitis. Sehingga dari sini sebenarnya perlu ditekankan kembali yaitu monkeypox bisa menular pada semua orang. Jadi tidak hanya pada LSL misalnya, tetapi pada pasien-pasien dengan LSL mungkin tertular karena melalui kontak seksual karena adanya skin to skin kontak. Kemudian untuk diagnosis dan terapi mungkin akan sangat detail nanti dijelaskan oleh Dr. Reza gitu ya. Jadi memang sebenarnya penyakit ini self-limiting disease, kemudian pengobatannya pastinya tentunya dengan apa? Simptomatik dan suportif, kemudian juga bisa diberikan antivirus dan juga untuk pencegahan juga bisa diberikan beberapa vaksin yang mungkin akan diulas lebih detail oleh Dr. Reza. Mungkin di sini saya ingin menekankan di bagian ini, yaitu di bagian apakah kita siap menghadapi monkeypox ini. Jadi sebenarnya kita, misalnya pastinya Kemenkes juga, dari BRIN juga siap, sebenarnya kita siap untuk menghadapi ini, apakah kita siap. Jadi sebenarnya yang perlu kita persiapkan adalah peningkatan kapasitas, kemudian peningkatan kapasitas deteksi dan lab yang memadai, karena memang PCR, kit itu sekarang memang is not widely available, jadi memang belum tersebar banyak gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya validitas internal gitu dari masing-masing negara, atau nanti kalau memang sudah ada kitnya, mungkin kita bisa menggunakan kit tersebut. Kemudian sejauh ini dari Kemenkes misalnya itu memang persiapan kapasitas ini atau kapasitas lab atau kemampuan deteksi ini sepertinya sudah cukup baik, apalagi mengingat kita pada saat COVID itu banyak sekali lab-lab yang sudah memiliki kemampuan deteksi PCR. Oleh karena itu sepertinya ini memang sudah siap gitu ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesadaran akan diagnosis pending dari monkeypox. Jadi di sini perlu adanya penekanan pada klinisi, jadi klinisi yang sering berjumpa dengan kasus-kasus kulit gitu ya, terutama dokter spesialis kulit kelamin, mungkin perlu adanya peningkatan surveillance gitu ya, peningkatan misalnya pada pasien-pasien yang dicurigai adanya monkeypox atau walaupun tidak selalu monkeypox ya, jadi dicurigai perlu adanya screening lebih lanjut. Jadi oleh karena itu perlu kita memiliki kapasitas yang mampu deteksi monkeypox ini. Kemudian yang selanjutnya adalah screening, active screening atau surveillance pada kasus-kasus diagnosis pending dari monkeypox. Jadi sama ya, sebenarnya sama ini. Jadi dua ini sama, tetapi yang pertama ini memang lebih ke dokternya. Kemudian ini memang lebih ke bagaimana partisipasi kita sebagai masyarakat juga, kemudian dari dokternya juga. Kemudian yang selanjutnya bisa kita terapkan adalah bagaimana strategi vaksinasi kita, karena beberapa berita yang terakhir yang saya baca memang vaksinasi vaksinnya itu tidak tersedia cukup banyak ya saat ini. Oleh karena itu kita perlu juga mempersiapkan kalau memang suatu saat itu datang gitu ya, karena saat ini sejauh ini memang kasusnya belum ada di Indonesia, sehingga kita perlu juga persiapan strategi apakah vaksin ini akan bisa kita punya gitu, kita punya vaksin. Kemudian yang selanjutnya perlu juga adanya kesiapsiagaan mengenai evaluasi pengobatan, misalnya nanti pasien itu ada, kemudian kita perlu melakukan evaluasi pengobatan, misalnya antiviral atau pengobatan yang lain, yang untuk kasus-kasus parah, karena memang untuk kasus-kasus ringan sebenarnya pasien akan bisa sembuh sendiri. Kemudian untuk yang lain memang komunikasi yang baik antar dengan kelompok-kelompok beresiko, misalnya tadi ya, misalnya pada misalnya contohnya pada pasien dengan LSL, riwayat LSL, itu adalah contoh satu yang beresiko, itu perlu adanya komunikasi yang intens, kemudian memberikan
apa memberikan masukan kepada mereka apabila ada gejala seperti ini harus segera dilakukan pemeriksaan, sekaligus juga memberikan informasi kepada masyarakat umum secara umum gitu ya, tentang kesadarannya terhadap monkeypox. Kemudian mungkin akan saya tutup dengan potensi penelitian. Jadi potensi penelitian yang mungkin kita kembangkan, karena memang sejauh ini kasusnya kan belum ada ya, jadi mungkin akan agak sedikit susah untuk mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi dengan adanya apa, kita perlu mempersiapkan. Jadi potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan? Misalnya salah satunya adalah kalau misalnya nanti ada kasus yang ditemukan, maka perlu kita mencatat ya gambaran klinis apa yang ditemukan pada pasien-pasien monkeypox yang ada di Indonesia. Kemudian juga perlu adanya sequencing PCR maupun sequencing sehingga kita tahu apakah terjadi mutasi pada virus tersebut. Kemudian karena yang kedua adalah pengembangan deteksi in-house, yaitu misalnya rapid detection. Jadi misal karena memang deteksinya kan memang belum banyak ya. Jadi ini ada sangat potensi yang sangat besar untuk pengembangan deteksi in-house yang lebih cepat gitu. Kemudian seperti pengembangan deteksi COVID sebelumnya. Kemudian penelitian yang lain yang bisa kita kembangkan, salah satunya mungkin kita perlu kerjasama dengan Kemkes, yaitu misalnya evaluasi efektivitas vaksin dan pengobatan-pengobatan antiviral lainnya atau pengobatan monkeypox yang lainnya, serta yang paling penting juga karena memang bisa menyebabkan sequel, jadi lesi-lesi yang pecah tadi membentuk krusta, kemudian mungkin bisa pada beberapa pasien mungkin tidak bisa sembuh dengan sempurna, makanya mungkin terjadi scar di sana. Oleh karena itu mungkin kita bisa mengembangkan pengobatan pasca pemulihan monkeypox. Jadi setelah pasien sembuh kemudian terjadi scar, sebenarnya kita bisa mengembangkan untuk apa ya, menyamarkan luka-luka tersebut. Jadi itu adalah salah satu potensi yang sangat besar yang bisa kita kembangkan di penelitian-penelitian, terutama di sebagai peneliti ya, sebagai di area B. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zul atas paparannya. Baik, menginjak untuk kepada pemateri yang selanjutnya, yaitu dokter Reza Yuridian Kuboko, spesialis kulit dan kelamin. Berikut adalah biografi singkat dari beliau dokter S3 di FKUI di bidang biomedik dengan penelitian dan publikasi dunia internasional yang sudah terindeks fokus di bidang stem cell dan atau sel punjang. Kemudian untuk di publikasinya yang di tahun 2020 ini ada di Mitra Gina Species as Pharmacological Agent from Abuse to Promising Pharmaceutical Product di peptidyl-peptidase 4 inhibition of fetal compounds from Artocarpus campedin, kemudian green and optimum extraction of total polyphenol content from Mitragyna speciosa have leaves using microwave assisted natural tactic solvent extraction. Dan untuk prestasinya beliau pernah menjuarai untuk presentasi makalah oral di Kongres Nasional Perdoski Medan tahun 2002, juara 1, kemudian juara 1 juga di waktu presentasi poster stem cell International Military Medicine Congress di Bali tahun 2015. Beliau juga sempat mematenkan di tahun 2018 riposom dari ekstrak kedelai varietas argomulio untuk bahan nutrisi sel punca jaringan lemak bawah kulit manusia, mendapatkan hak cipta paten. Kemudian juga di tahun yang sama posisi medium yang mengandung VEGF atau vascular endothelial growth factor untuk mengubah sel punca mesenkim asal jaringan lemak menjadi sel tulang rawan pada wabah datar, hak cipta paten. Kepada tim, apakah sudah bisa menanyakan? Pak Reza? Dr. Reza? Oke. Okay. Standby ya Pak. Baik, keberarti mungkin bisa untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam swastiastu nih.
termasuk saya menjadi anggota kumpulan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia. Kami mengajak teman-teman untuk berkolaborasi, menghasilkan publikasi, penelitian, inovasi bersama di bidang kedokteran kesehatan khususnya dan membawa nama Indonesia ke mancanegara. Kali ini kami akan ditugaskan untuk menjelaskan mengenai monkeypox. Saya sudah cantumkan juga satu video, silakan lihat di YouTube channel saya. Di situ saya pernah merilis dari pabrik press untuk perkumpulan dokter kulit dan spesialis Perduski, ya, kulit dan kelamin Indonesia, karena awareness akan kemungkinan penyakit cacar monyet atau monkeypox ini sudah makan di beberapa, ditemukan di beberapa negara tetangga dekat kita, ya. Di Indonesia dan di Malaysia memang belum, ya. Ada beberapa kasus suspek, tapi saat dikonfirmasi dengan pemeriksaan lab dinyatakan itu negatif, ya. Tanggal 20 baru lalu ya, di Thailand, negara yang cukup dekat juga, ya, sama Asia Tenggara, sudah ada laporan kasus kedua, kasus pria yang berhubungan berhubungan kelamin dengan juga pria lainnya yang mungkin turis, ya. Kasus pertamanya justru turis asing dari Nigeria, tempat asal penyakit ini, yaitu di Afrika, ya, yang berkunjung sebagai wisatawan di Phuket, dan di sana ternyata juga melakukan hubungan seks tapi dengan wanita, bahkan beberapa, ya. Jadi di sana karena industri pariwisatanya mungkin masih memperbolehkan. Nah, mudah-mudahan tidak ada penularan setelah laporan-laporan ini. Lalu juga ada tanggal 29 Juli di Filipina dilaporkan satu kasus cacar monyet pertama. Di sini juga beliau, pasiennya itu merupakan orang yang telah melakukan perjalanan ke negara lain, ya. Jadi ini ada seperti risiko akibat traveling yang kita harus catat dari riset kita kali ini di BRIN berupa riset kepustakaan atau literatur study ini, ya. Lalu berita terbaru juga 30 Juli dilaporkan kasus kematian pertama akibat monkeypox, ya. Kita pikir ini sekedar cacar biasa, ya, tapi ternyata bisa menimbulkan mortalitas atau kematian. Ini tentu kita harus juga catat sebagai suatu hasil penelitian, studi, literatur atau bacaan, ya. Kita harus catat supaya kita juga nanti siap di Indonesia. Bagaimana jangan sampai angka kematian seperti di Brazil ini ada, atau malah kalau bisa jangan ada atau jangan bertambah malah, ya. Karena sudah banyak penulis yang juga menyebutkan apakah ini suatu outbreak baru, padahal pandemi COVID kan belum selesai, ya. Kasus di tempat kami di Jakarta juga meningkat kembali, ya. Systematic review, ya, telah dilakukan. Ini suatu penelitian yang tingkat level of evidence kalau di bidang kesehatan, ya, itu cukup tinggi, ya. Dilaporkan memang meningkat, ya, sejak ditemukan pertama kali sebagai penyakit penularan dari hewan tahun 58, terus di manusia tahun 70 di negara Kongo. Nah, di sini Kongo memang paling tinggi, ya, angkanya menembus 23.600-an, ya, dan meningkat terus sejak tahun 2001 hingga terus naik ke 2015. Tidak hanya lalu di Afrika, tapi menyebar di sini Amerika Serikat sudah ada laporan konfirmasi dua kasus pada 27 Mei 2022. Lalu Kanada, Inggris juga terbanyak nih 20 pada saat itu, ya. Belgia, Prancis, ya, daerah-daerah di negara-negara Eropa, Israel, bahkan Australia, ya, ini juga dekat dengan Indonesia, ya. Di sini ada laporan bahwa usia terbanyak memang usia yang mungkin masih aktif, ya, 20-40, mereka mungkin ingin traveling, melihat dunia, bahkan juga mungkin dia masih single, ya, karena ada kemungkinan laporan tadi, ya. Di sini kita lihat ke kanan, seksual kontak, jadi mungkin belum nikah, lebih bebas dan lain-lain, ya. Ini perlu penelitian tambahan. Ternyata memang kami, kenapa dokter spesialis kulit, ya, kami ditugaskan juga untuk melakukan penelitian
Karena kasus dengan gejala kulit ini mulai di tampak walaupun waktu itu lebih banyak demam ya 19. Tapi ada gejala lumbung vesikel lalu gejala seperti ya pada sakit kelamin ya di genital atau luka di sariawan pada kemaluan ini banyak sekali 22-21 kasus ya memang masih terbanyak pada pria di sini. Di sini memang ada kemungkinan kita masih kelelahan ya menghadapi pandemi COVID. Kemungkinannya tadi ya dari data penelitian kita sementara dari studi literatur atau perpustakaan dari penelitian dari bacaan di sini ada peningkatan risiko akibat perjalanan. Terus juga kita lihat di sini nanti kita baca sama-sama ya. Kalau saya lahir tahun 71, saya masih ada di lengan itu bekas imunisasi cacar smallpox ya, cacar, bukan cacar air, bukan cacar monyet juga. Tapi di setelah tahun 80 sudah tidak ada lagi penyakitnya, itu memang sudah tidak diberikan lagi. Jadi yang lahir setelah tahun 80 tidak mendapatkan imunisasi dan ternyata banyak pada yang lahir tahun 80, jadi itu mungkin saja Afrika itu banyak masih yang tinggal di daerah hutan ya, karena di situ ada animal yang menjadi, karena penyakit ini zoonosis ditularkan dari hewan ya, waktu itu sekarang menjadi tulang menular antar manusia ya. Diperlukan koordinasi, mudah-mudahan kita bisa saling terima kasih bisa hadir di sini untuk sharing, riset dan inovasi bersama ya. Di sini outbreak di Latin Amerika juga sejak tanggal 17 Mei hingga 23 Mei meningkat langsung drastis ke 54 negara-negara yang populasinya padat. Maksudnya itu Spanyol 41-an ya, sudah ini tanggal masih baru ya Mei ini ya di sini ya. Di sini juga ada laporan yang memang sudah dipublikasikan dengan review yang sudah cukup bagus adalah laporan di beberapa negara termasuk Inggris makin meningkat 225, Kanada, Spanyol ini meningkat, Amerika bahkan Uni Emirat Arab. Kumpulan dokter kulit waktu itu merilis suatu update dan tadi yang saya sampaikan ada di video di YouTube kami. Di sini juga kami akan share salah satu yang kami ambil, yaitu mereka juga mengambil dari WHO dan dari Dirjen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu kan di bidang pelayanan. Kalau BRIN, kebetulan kita nanti akan laporkan hasil riset sementara dari kepustakaan ya. Termasuk dari catatan perkumpulan dokter kulit ini bahwa digolongkan ada orang yang suspek, probable, atau memang terkonfirmasi ya. Jadi supaya dokter-dokter kita juga nanti siap ya. Bagaimana kalau suspek itu ada orang datang ke klinik misalnya dengan sakit kepala, demam akut lebih dari 38,5. Baru ya Mei ini ya di sini ya. Di sini juga ada laporan yang memang sudah dipublikasikan dengan review yang sudah cukup bagus adalah laporan di beberapa negara termasuk Inggris makin meningkat 225, Kanada, Spanyol ini meningkat, Amerika bahkan Uni Emirat Arab. Kumpulan dokter kulit waktu itu merilis suatu update dan tadi yang saya sampaikan ada di video di YouTube kami. Di sini juga kami akan share salah satu yang kami ambil, yaitu mereka juga mengambil dari WHO dan dari Dirjen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu kan di bidang pelayanan. Kalau BRIN, kebetulan kita nanti akan laporkan hasil riset sementara dari kepustakaan ya. Termasuk dari catatan perkumpulan dokter kulit ini bahwa digolongkan ada orang yang suspek, probable, atau memang terkonfirmasi ya. Jadi supaya dokter-dokter kita juga nanti siap ya. Bagaimana kalau suspek itu ada orang datang ke klinik misalnya dengan sakit kepala, demam akut lebih dari 38,5, kalau ada pembengkakan kelenjar ya di daerah tiak, di belakang telinga, leher, bahkan di inguinal selangkangan ya, ada nyeri otot, ada kelemasan sakit punggung dan
di sini juga ada penyakit ruam yang memang mirip-mirip, tapi nanti saya akan jelaskan ya, penyakit kulit itu kan rata-rata kasus, tapi bagaimana sih membedakannya gitu ya, dan disertai dengan satu atau kriteria berikut. Jadi tadi ya, pernah traveling, kontak seksual dengan orang lain, ya perjalanan ke negara lain, hasil uji serologis menunjukkan positif, dan kemudian konfirmasi sebagai kasus konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Ya. Jadi sudah dibuat skema yang memudahkan petugas kesehatan, kami dokter spesialis kulit, teman-teman dokter seperti Pak Zul, dan lain-lain, bagaimana nanti kalau ada perjalanan ini kita harus isolasi 21 hari kalau ada karakteristik epidemiologi. Kalau ada manifestasi atau tadi gejala klinis pada kulit pun juga kita usahakan isolasi kalau itu dicurigai, sampai kita terus lakukan swab supaya tidak menular. Jadi kita harus keep ya untuk tidak menular ke orang lain ya. Walaupun mungkin orang bilang cacar monyet itu self-limiting disease, terus jadi akan sembuh sendiri, tidak terlalu berbahaya ya, cacar kayak cacar air biasa, atau dia memang ada riwayat imunisasi, tapi kita nggak pernah tahu ya, kayak tadi di Brazil ada laporan kasus meninggal. Lebih baik kita dari sekarang jaga-jaga ya. Di sini ada penularan kah dengan animal, karena di sini dilaporkan penularannya dari binatang pengerat ya, di sini dari pus, dari squirrel, dari prairie dog, mangga bay, dari anjing, dan menimbulkan gejala pada manusia tadi pada pernapasan, menular lewat pernapasan, kemungkinan juga kontak kulit ya yang erat dan membutuhkan memang inkubasi yang lebih beberapa hari ya, mukos membran kena, direct contact body fluid tadi mungkin karena hubungan kontak seksual ya, dari cairan vagina atau dari kemaluan pria, lalu ada body blanket, ada kontak face to face yang erat ya, bahkan juga kemungkinan ada penularan dari ibu ke janin yang dikandungnya ya. Nah, di sini juga ada jurnal lain yang menyebutkan kemungkinan karena makan hewan pengerat ya, mungkin saja belum matang tadi ya, gejala kepala, demam, dan lain-lain juga dilaporkan. Dan kita lihat ya, clinical epidemiological dari hasil riset kami di BRIN ini, karena negara pertama yang ditemukan pada kasus manusia tahun 70 adalah di Kongo, jadi mereka sudah lebih banyak penelitiannya ya, sudah padat memang ya, yang terkena bisa 16,5-4,6 insiden per 100 ribu penduduk ya. Dan ternyata cukup menarik, karena tadi ya memang banyak itu pada orang-orang yang tidak divaksin smallpox, karena kan sudah eradikasi penyakit cacar, sudah tidak ada, bukan cacar monyet, cacar air. Jadi mereka mungkin daya tahan terhadap golongan ya, karena penyakitnya sama penyebabnya Orthopoxviridae, itu jadi terkena cacar monyet lebih mudah ya dibandingkan dengan mereka yang tervaksinasi. Di sini juga ada kemungkinan kontak dengan animal, di sini tinggi ya, lebih erat kalau di Afrika itu mereka tinggal masih di dekat hutan ya, di situ juga masih tinggi pada di sini wanita ya, jadi karena mungkin bukan karena luka arah, memang ada karena hubungan seks, tapi di situ karena kontak dengan hewan ya. Gejala klinis paling banyak ini pada wajah, ini yang membedakan dengan cacar air biasa, cacar monyet itu wajah. Kalau cacar air munculnya justru malah pada bagian badan ya, dan ternyata kasusnya dengan 26-100 lesi ya di wajah tadi cukup banyak dibandingkan dengan mereka yang gejalanya hanya ringan ya. Di sini yang ratusan jumlahnya yang gejala sedang sampai berat, jadi tentu kita nggak nyaman ya kalau ada orang dengan kena cacar monyet, karena di wajah kan terlihat ya. Kalau mungkin cacar air di badan dia bisa mungkin kalau ada bekas luka di badan ketutup dengan pakaian gitu ya. Tapi juga kita harus perhatikan ada gejala seperti mual, batuk, limfadenopati, tercatat ini dengan hasil lab yang positif dan dilaporkan melalui publikasi. Jadi kita harus catat ini sebagai kemungkinan gejala yang mungkin saja mudah-mudahan kita tidak ada di Indonesia ya. Tapi kita sudah siap kalau ada gejala ini, perlu nggak kita duga sebagai suatu cacar monyet ya. Jadi di sini juga di Kongo dilihat hubungannya dengan HMI atau host material index, jadi dari tingkat ekonomi itu mungkin mempengaruhi penularan, karena tingkat gizinya juga akan pengaruh,
lalu kemungkinan mereka lebih tinggal di hutan, makan hewan yang mungkin tidak bersih, dan lain-lain. Itu dihubungkan teoritis hipotesisnya seperti itu. Di laporannya pada petani, ya, dan terbanyak memang yang di atas usia 36, jadi kerja, ya. Masih di Kongo lagi, sekali lagi negara pertama kalinya di dunia muncul monkeypox ini, di sini ada laporan memang gejalanya pada respiratory dihubungkan dengan infeksi, ya, dalam 3 minggu memang meningkat lebih lama, ya, sepertinya dari cacar air. Jadi kalau cacar air bisa cepat hilang, kalau cacar monyet itu lebih lambat gitu perjalanannya, ya. Di sini memang mengenai juga student di daerah Kongo, karena mereka itu menuju ke sekolahnya harus kadang melewati hutan, dan di hutan itu mereka kadang digigit binatang pengerat tadi yang menular dari hewan tadi, ya. Dan ini mereka datanya bahwa tinggal di hutan, di primary atau di secondary forest, ya. Dan tadi yang sebut, ya, bahwa memang masih ditemukan banyak, lebih banyak pada orang yang tidak pernah mendapatkan vaksin cacar smallpox sebelum setelah tahun 80, ya. Nah, ini, ya, jadi ada riwayat memakan hewan tadi, mungkin mereka nangkep untuk hunter sebagai pemburu, atau diserang, ya, di berhadapan saat di hutan mereka digigit atau dicakar, ya. Lalu di negara tangganya di Afrika, Nigeria, juga ada laporan klinis. Di sini juga bahkan sudah ada kasus kematian yang warna merah ini meningkat pada tahun Oktober 2017, ya. Di warna merah ini daerah-daerah yang memang padat, dan memang mereka masih tinggal di daerah hutan, ya, di Nigeria ini. Dan masih memang dominasinya laki-laki, ya. Kebetulan juga gejala paling banyak adalah gejala kulit, rash, selain memang gatal dan demam dan sakit kepala. Jadi ini ada pergerakan masyarakat dari Nigeria, dan ternyata nanti kayak kita lihat, ya, laporan di bahkan di Singapura, di Australia itu turis-turis dari Nigeria justru yang kayak tadi, ya, di Thailand itu kan turis dari Nigeria, ya. Dihubungkan dengan imunitas yang turun tadi, dengan tidak adanya vaksin smallpox yang cacar, itu imunitas populasi, imunitas pribadi makin turun, dan kasusnya langsung melonjak naik di sini, ya, dari grafik. Di sini sudah padat, warna hitam ini sudah terkonfirmasi 30-39 kasus, ya. Nah, ini gejalanya, ini di Sierra Leone, ya, di sini pada wajah, kasihan anak-anak, memang daya tahan imunnya memang masih rendah sehingga mudah terkena. Dan ini kita bedakan dengan varicella atau cacar air, atau variola yang tadi sudah tidak ada, atau cowpox, ya, cacar pada kibas sapi. Di sini memang mirip, tapi ini cacar air sebenarnya, ya, tapi ini agak luas. Di sini memang penyakit yang suka niru-niru, ya, ini raja singa sifilis yang stadium 2, ya, ini juga penyakit kelamin, ya. Lalu di sini masih di Kongo, ini gejala yang parah dari cacar monyet tadi, ini juga, ya, pada wajah. Kalau ini reaksi vaksin, ini cacar air, tapi pada pasien dengan bayi yang gampang alergi atau dermatitis atopik, jadi warnanya merahnya sangat menyala gitu, ya. Di sini ada cowpox, di sini ada infeksi bakteri biasa, di sini ada yang virus yang jinak ini yang tidak menimbulkan demam. Ini beberapa di kasus Indonesia sudah banyak, biasa kami bersihkan, ya, sebagai dokter kulit keluar kayak butiran nasi ke virusnya, tapi nggak ada demam, nggak ada apa-apa jinak, ya, namanya Molluscum contagiosum. Nah, ini Molluscum contagiosum, beberapa penyakit gambarannya. Molluscum contagiosum, jadi kalau diperiksa, virusnya itu sifatnya lokal, akan menyebar. Ya, menyebar kalau dia garuk, terus muncul kulit sekitarnya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan, Nigeria ini menjadi tempat apa turis yang terus dia menyebarkan ke Inggris. Ini, ya, ini ada dari Nigeria ke Inggris, dari Israel juga, ya, di sini juga pada wajah, ya, ditemukan sama seperti tadi, ya, itu waktu lebih lama dibanding cacar air ke-23. Di sini di Israel labnya juga cukup canggih, ya, dengan elektromikroskopi. Sebentar lagi kita di Indonesia juga bisa di brain nanti, ya. Di sini tampak seperti virionnya seperti batu bata, ya, kotak, ya. Nah, ini Singapura, ya, negara yang dekat dengan kita, sama juga. Ini adalah orang yang berasal dari Nigeria, 38 tahun, yang travel ke Singapura. Ini gejalanya pada ekstremitas tangan atau kaki, ya.
Di Jerman ini ternyata kasus dari laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki yang juga traveling muncul, ditemukan banyak kasusnya ya di beberapa kota sampai ratusan jumlahnya. Mereka ternyata dihubungkan dengan sangat punya aktivitas yang tinggi untuk pesta ya, party, ketemu orang, mungkin dari situ berhubungan, berkenalan. Ya, belum terlalu kenal, tapi terus berhubungan badan dan lain-lain. Ini juga dicatat dari kasus di Spanyol. Ternyata memang terbanyak 93% laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Mungkin karena lebih bebas sifatnya ya. Di sini juga sama, di Spanyol ini gejalanya masih paling banyak adalah gejala kulit merah-merah eksantema disertai dengan demam, pembesaran kelenjar getah bening, dan memang pada kelamin. Karena tadi mungkin ada hubungan kelamin, ada data kunjungan ke sauna, ke apa parade ya, dan lain-lainnya. Di Korea juga sudah dilaporkan kasus pertama di sini juga pada penyakit kelamin, 34 yang traveling ini dari Eropa. Jadi sudah mulai menyebar kalau tadi dari Afrika ke Eropa, Eropa menyebarkan ke Asia gitu ya. Ini kasusnya sama juga pada kulit dan kelamin ya. Di Australia juga ini juga traveling dari Eropa ya, ini juga penyakitnya merah-merah pada genital ya, atau kelamin, dan berhubungan seks ya, ada riwayat 5 hari di Eropa tadi saat berliburan ya, berhubungan dengan orang lain di sana. Di sini gejalanya kurang lebih sama, ini pustul, jadi sudah ada infeksi bakteri nanas selain memang virus monkeypox-nya tadi. Dari pemeriksaan memang ternyata ditemukan virus monkeypox ya, Ostotopox viridae, dan berhubungan dengan yang masih di Afrika dengan White Genome Association Study. Tapi memang ada beberapa perbedaan ternyata ya. Jadi yang di Amerika dan Afrika, mungkin karena ini katanya di Amerika mungkin fasilitas pelayanannya lebih bagus daripada Afrika. Jadi gejalanya tidak separah di Afrika. Jadi itu yang memang mungkin membedakan. Tapi kita harus aware, ternyata catatan juga ada yang pada kasus ini tidak ada gejala kulitnya. Jadi gejalanya itu lebih ke demam dan lain-lain, tapi ternyata pada saat diperiksa laboratoriumnya positif monkeypox. Jadi hati-hati, mungkin orang kira ini demam biasa, tapi ternyata dia bisa masih menular pada orang lain. Pemeriksaan yang memang perlu dilakukan sudah ada mumpuni ya, di Indonesia sudah ada 2 lab DPS, dan kemungkinan di Brin juga akan dibangun lab animal yang besar. Di sini bisa genetically, bisa gejala klinis fenotipe imun, dan pemeriksaan electron microscopy. Pemeriksaan makin bertambah ya di dunia, sedang bertambah kasus ini makin meningkat hingga 2009 kasus. Juga teknologi-teknologi pengembangan riset-riset untuk mendeteksi, bagaimana mendeteksi dengan mudah, karena ini kan menular dan harus bisa membedakan dengan khas dengan penyakit yang tadi mirip-mirip, apakah itu sifilis, cacar air, atau cacar herpes zoster dan lain. Masih terus diteliti ya, ada pengembangan vaksin yang disebut tahun 2000 juga mudah-mudahan juga nanti kita bisa dapatkan di Indonesia ya, mungkin China juga. Akan diberikan kepada kami yang mungkin nakes atau para peneliti atau orang memang kemungkinan risiko karena mengobati orang berkontak dengan
Ya, halo Panitia. Ya, mohon menunggu Mas Aris, Bapak Ibu, ada gangguan sedikit di jaringannya. Baik. Kami perbaiki. Mohon maaf, Bu Reza. Serta untuk menunggu sebentar ya. Sebentar kesana. Pemeriksaan yang memang perlu dilakukan sudah ada mumpuni ya di Indonesia, sudah ada dua lab cash dan kemungkinan di print juga akan dibangun lab animal yang besar. Di sini bisa genetically, bisa gejala klinis fenotipe, imun, dan pemeriksaan elektron mikroskopi. Pemeriksaan makin bertambah ya di dunia, sedang bertambah kasus ini makin meningkat hingga 2009 kasus. Juga teknologi-teknologi pengembangan riset-riset untuk mendeteksi, bagaimana mendeteksi dengan mudah, karena ini kan menular dengan penyakit yang mirip-mirip, apakah itu sih? Mana vaksin untuk smallpox dan monkeypox yang disebut jenius juga masih terus diteliti dan kemungkinan juga akan diberikan kepada kami yang mungkin nakes atau para peneliti atau orang-orang memang kemungkinan risiko karena mengobati orang berkontak dengan pasien misal, jadi kurang resiko tinggi seperti COVID ini mulai ada booster ya kedua untuk nakes ya. Di sini beberapa catatan obat yang memang membuktikan bahwa obat itu masih tetap diperlukan. Ini sama seperti cacar air ya. Kalau memang orangnya daya tahan tubuhnya lagi rendah atau mungkin orang lanjut usia atau anak-anak itu memang perlu diberikan obat ya. Jadi tidak berarti ini obatnya nggak perlu, hanya simptomatis karena self-limiting disease, sembuh sendiri, kayak cacar air, kan nanti sembuh sendiri juga ya. Jadi kita harus lihat aspek imunologinya. Terakhir adalah penelitian di Indonesia. Ya. Jadi sudah, alhamdulillah nih, sudah ada peneliti di Indonesia yang memiliki kesiapan dari general physician atau dokter umum ya di Indonesia. Ya. Tapi ternyata mereka itu masih belum pada tahu, ya. Jadi masih perlu diedukasi. Jadi mereka sudah mendengar, ini confidence-nya sudah masih rendah di sini ya, knowledge-nya mereka masih 358 itu masih kurang baik. Jadi kita sama-sama mengedukasi tentang monkeypox seperti yang kita lakukan pada hari ini ya. Silakan bekerja sama dengan kami di BRIN, kita ada lab untuk deteksi menggunakan genomik, bahkan akan ada cryogenic electron microscopy yang cukup bagus di BRIN. Kami juga siap untuk melakukan pemeriksaan di pusat riset uji klinis untuk memeriksa langsung kepada manusia ya. Dan banyak sekali pendanaan yang rutin terus diadakan. Sebagian kesimpulannya adalah monkeypox sudah dekat. Memang banyak pria traveling dan karena seks bebas, jadi kita usahakan hindari. Kita cegah ya sebelum terlambat dengan perilaku yang baik ya. Gejala klinisnya mirip cacar, walaupun ini memang lebih kepada wajah dan kelamin. Jaga imunitas, hindari kontak, dan terus kita sama-sama lakukan penelitian untuk mengembangkan suatu inovasi terapi musuh stimulan asli dari Indonesia. Ya, silakan, di klinik kami sudah mendapatkan izin klinik stem cell. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swanti Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Reza, atas paparannya, juga Dr. Zul, sungguh sangat menarik sekali ya untuk tema pada pagi hari ini. Jadi kalau saya tadi sempat mencatat, jadi ternyata memang ada memang ada sisi positif dan negatifnya. Mungkin negatifnya itu kita ternyata penyakit cacar monyet ini kan memang bisa menyerang kepada siapapun begitu ya.
kemudian bukan termasuk yang kategori sexual transmitted disease begitu deh. Kemudian juga ternyata vaksin itu memang mungkin sudah ada, tapi karena ketersediaannya aja sih yang mungkin belum banyak. Jadi ini sangat mungkin diprioritaskan mungkin bagi yang orang, bagi mereka yang ada mungkin paparan tuh dari dengan yang sudah terinfeksi begitu. Kemudian untuk yang dari sisi apa mungkin good newsnya, kalau apa karena dari ciri-ciri yang disampaikan tadi kayaknya kan kelihatan begitu ya, jadi very obvious gitu kan rashesnya gitu kalau di kulit, jadi mungkin bisa lebih cepat ditangani gitu kalau misalnya udah mulai ada gejala yang nampak dari kulit. Kemudian juga apa kalau dilihat dari statistik mungkin yang meninggal itu kan baru memang ada 5 kematian yang tercatat di WHO. Baik Bapak Ibu, mohon maaf juga tadi karena mungkin ada kendala sinyal dan lain-lain ini, sehingga kita ada yang tersendat-sendat untuk paparan yang kedua tadi. Baik, kita membuka pertanyaan. Mungkin tadi sudah ada yang bertanya melalui kolom chat atau Q&A maupun di kanal YouTube. Ini Dr. Zul dan Dr. Reza sudah hadir ya. Baik. Oke, ini kita langsung aja masuk di sesi tanya jawab. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Tri Santo ya, untuk kepada semua narasumber. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa lesson learned yang kita dapat dari pandemi COVID yang nanti bisa diterapkan dalam menghadapi pemberitaan dari cacar monyet atau monkeypox? Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kalau menurut saya pribadi, yang bisa kita pelajari dari pandemi COVID memang cukup banyak sekali ya. Dengan adanya pandemi COVID, memang saya yakin kita akan jauh lebih siap gitu. Kita akan jauh lebih siap. Kemudian laboratori yang apa untuk deteksi pun pasti yakin saya juga lebih siap saat ini dengan misalnya nanti suatu saat misalnya monkeypox ini masuk ke Indonesia, mungkin seperti itu. Kemudian salah satu yang bisa diterapkan salah satunya adalah tracing. Kemudian seperti yang dilakukan pada COVID, kemudian jadi deteksi dini, kemudian tracing, kemudian juga isolasi ya, jadi isolasi. Jadi hampir mirip seperti COVID-19. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Aris dan Pak Tri Santo. Saya izin menambahkan. Karena pertanyaan untuk semua narasumber, apa lesson learned yang didapatkan dari pandemi COVID dalam hal pemberitaan ya Pak ya? Jadi kalau saya lihat kemarin juga sudah mulai ada pemberitaan juga di medsos misalnya ya, yang menimbulkan justru malah ada stigma atau malah ketakutan. Jadi kalau ada berita di Amerika bahwa ada penderita yang dengan bebas naik transportasi umum, terus membuat penumpang yang lainnya begitu ketakutan, terus ditweet sama dia ya. Nah kami lihat ya itu juga terjadi pada COVID ya, begitu banyak yang mungkin kita anggap itu berita yang mungkin harus kita konfirmasi lagi secara level of evidence-nya. Kalau di kedokteran itu ada tingkatan yang tadi tertinggi misalnya meta-analisis ya, atau memang sudah menjadi panduan WHO atau TEPKES atau perkumpulan dokter kulit dan panduan yang paling tinggi yang memang kita bisa percaya ya. Tapi di situ juga mungkin ada yang levelnya di rendah ya, yang masih misalnya uji ke manusia atau hanya sifatnya baru uji ke hewan atau merupakan pendapat orang. Tapi kalau orang itu mungkin bukan pakar, mungkin kita nggak masukkan ke level of evidence, itu kalau dinilai levelnya di bawah dari 6 ya. Jadi hanya pendapat pakar di bidangnya ya malah yang dianggap dimasukkan. Jadi itu kalau dilihat dari pemberitaan, itu di BRIN kami sudah tadi lakukan yang disebut literatur study. Riset yang berdasarkan dari puluhan kepustakaan yang kita sudah saring, ini terindeks tidak, bisa dipercaya tidak. Jadi silakan kerjasamakan dengan kami di BRIN. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Doktor ini sudah menjawab. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Kurdiman, pertanyaannya untuk Dr. Reza, apakah di negara lain sudah ada antivirus dan atau vaksinnya, Dok? Ya, terima kasih Pak Aris, moderator kami pagi ini, dan Pak Kurdiman yang menanyakan. Jadi sudah ada, memang tadi juga kami tayangkan, mohon maaf nanti kalau Bapak-Ibu yang memang ada gangguan, tadi kami berikan link YouTube-nya melalui panitia. Ya. Jadi sudah ada dua vaksin yang mendapatkan izin ya dari FDA di beberapa negara, Kanada dan Eropa, yaitu vaksin yang disebut AMKAS 2000 dan Jeonis, yang memang nanti ditujukan kepada nakes dulu ya, memang tidak, belum untuk massal karena masih dianggap cost benefit-nya masih dilihat ya, karena kan masih dalam penelitian bagaimana efektivitasnya, lalu efek samping jangka panjangnya ya. Sedangkan memang salah satu perilaku yang memang juga kita bisa lihat adalah menghindari risiko tadi ya, jadi tidak semata-mata vaksin saja ya. Tapi bagaimana kalau tadi sudah terkena ya, kalau sudah terkena memang sudah ada juga tiga obat tecovirimat yang sudah terus dalam penelitian, yang memang sudah FDA approved sampai ke level uji sel dan uji hewan. Tinggal nanti mungkin kita sama-sama di BRIN uji ke manusia. Lalu ada BRIN Cividovir dan Cividovir ya, yang memang belum masuk Indonesia. Tapi mudah-mudahan nanti kita sama-sama proses, kita sudah mengajukan di BRIN setelah studi literatur untuk di pusat riset kedokteran praklinis dan klinis, kami bisa melakukan uji klinis kepada manusia ya sampai fase 3 ya. Jadi kami sudah ada rekanan CRO dan mitra-mitra industri yang mudah-mudahan bisa nanti kita saling kolaborasi menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Saya jadi terbesit pertanyaan ini, boleh ya dok ya? Tadi kan sempat menyebutkan mungkin obatnya atau vaksinnya itu kan sudah yang approved ya by FDA. Jadi kalau misalnya kalau yang EUA gitu, yang emergency itu, untuk yang vaksin yang dimiliki saat ini untuk penyakit cacar monyet, nggak EUA ya dok ya? Berarti nggak seperti yang kayak COVID yang sekarang ini kan? Iya memang, karena memang masih, ya benar Pak Aris, jadi memang masih COVID dan monkeypox ini masih dibedakan ya, kalau dilihat COVID masih dianggap lebih membuat mortalitas kematian yang lebih tinggi ya, walaupun sudah ada kasus kematian tadi ya sekitar antara 6 sampai ada menyebutkan hingga 11% dari penyakit monkeypox ini. Tapi masih dianggap monkeypox ini suatu penyakit yang self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri ya, asal daya tahan tubuh kita bagus ya. Bisa mudah-mudahan tadi dengan perilaku hidup yang memang bersih, menghindari risiko ya. Tadi kan kita baca salah satunya adalah kecenderungan mungkin berperilaku seks bebas itu, mungkin mudah-mudahan di Indonesia kita bisa atasi dengan adanya hasil-hasil riset tadi. Jadi vaksin bukan segalanya gitu ya, tapi mudah-mudahan pun nanti kalau ada vaksin kita juga siap, bahkan kalau bisa kita buat vaksin sendiri di BRIN di Indonesia gitu Pak Aris. Oke, yang ketiga dari Ibu Suci dari detik.com untuk Dr. Zul. Ini pertanyaannya dok, di Spanyol dilaporkan ada pasien cacar monyet yang virusnya masuk otak sehingga menyebabkan peradangan atau encephalitis. Sebenarnya bagaimana virus tersebut bisa masuk ke otak? Kemudian siapa saja yang berisiko terkena komplikasi ini? Apakah ini lebih berbahaya daripada COVID-19? Kemudian yang kedua, apakah cacar monyet sekarang ini berhubungan dengan COVID-19? Mengingat penyebarannya sangat cepat sekali, bahkan kemarin CDC, Center for Disease Control, sudah melaporkan sudah ada 22.000 kasus. Oh, sudah menambah ya. Dr. Zul, silakan. Terima kasih. Mungkin akan saya jawab mungkin seperti ini ya. Jadi setiap orang yang misalnya terkena cacar monyet memiliki kekebalan tubuh atau imunitas yang berbeda-beda. Mungkin itu dasarnya terlebih dahulu. Kemudian ini mungkin, jadi kalau saya baca juga, itu memang pada kasus-kasus tertentu yang memiliki keparahan yang tinggi, itu memang dia punya riwayat penyakit sekunder yang lainnya,
termasuk juga adanya rendahnya imunitas. Mungkin oleh karena itu dia menyebabkan ini ya, encephalitis atau peradangan pada otak. Kemudian kalau bagaimana virus tersebut bisa masuk ke otak? Karena memang virus ini kan ternyata tidak hanya bisa ditemukan pada lesi kulit, tapi juga misalnya di darah, di serum itu juga ada. Nah, dari situlah bisa juga virus ini masuk ke dalam otak. Kemudian untuk siapa saja yang berisiko terkena komplikasi, ya mungkin sama dengan COVID ya, mungkin mirip itu. Jadi memang pada pasien-pasien dengan imunosupresi ya, kemudian juga pasien-pasien dengan misalnya pasien usia tua, jadi atau misalnya pasien-pasien dengan penyakit sekunder. Kemudian kalau misalnya apakah cacar monyet berhubungan dengan COVID? Sepertinya tidak. Sepertinya sejauh yang saya tahu tidak. Kemudian mengingat penyebaran, jadi itu mungkin itu jawaban dari saya. Oke, jadi memang penting sekali ya bagi kita itu untuk terus meningkatkan imunitas atau kekebalan ya, dok ya. Betul, tapi memang kan kita tidak bisa mengontrol imunitas kita masing-masing ya. Jadi kita memang memiliki imunitas saya dengan imunitas misalnya Pak Aris atau dengan yang lain berbeda, mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke penanya keempat, ada Ibu Ida. Untuk Dr. Zul, pertanyaannya adalah sebagai berikut, pengembangan deteksi dini monkeypox, apa yang bisa dikembangkan? Apakah mungkin yang laboratory based atau yang deteksi berbasis gejala klinis? Silakan. Terima kasih. Mungkin bisa dua-duanya sebenarnya. Kalau berbasis gejala klinis, sebenarnya karena gejala klinisnya agak sulit memang, walaupun bisa dua-duanya, tapi gejala klinis agak sulit karena memang gejala klinisnya itu hampir mirip dengan gejala-gejala cacar yang lainnya ya, hampir mirip. Kemudian kalau menurut saya pribadi, itu yang bisa dikembangkan sebenarnya adalah berbasis laboratori. Jadi memang misalnya pengembangan deteksi misalnya dari DNA, kemudian dari protein, yang seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke slide yang berikutnya, slide pertanyaan ini, saya membuka untuk bagi peserta yang masih ada dan bergabung bersama kita, mungkin bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber. Apakah ada? Belum ada ya sepertinya ya. Baik, kalau begitu saya akan membacakan pertanyaan lagi dari. Halo. Oh iya. Saya raise hand. Oke, baik. Dengan siapa ya? Boleh nama? Dengan Fitri. Oke, baik. Silakan. Ya. Kepada siapa? Mungkin kepada dua-duanya. Kepada kedua presenter. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya hanya ingin tanya ya, sebenarnya di mana sih urgensinya kita melakukan penelitian monkeypox ini seperti itu? Karena kalau kita pertama melihat dari ini kasusnya kan ini dari sebenarnya monkeypox ini kan ada dua clade ya, clade Afrika Barat dan clade Kongo. Dan memang yang dia berat itu kematian tinggi itu adalah pada clade Kongo. Itu dia sekitar 11%, sedangkan yang West Afrika itu di bawah 1%. Kemudian ini sebenarnya dari ribuan kasus tadi, 22.000 kasus yang meninggal tadi dari data WHO itu kan hanya 5 ya. Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa hanya 5? Itu pertama. Apakah berarti memang dia kita anggap taruhlah tidak begitu virulensi gitu ya terhadap manusia? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah ada penelitian mengenai mapping genomik antara dua clade tadi, clade Afrika dan clade Kongo ini tadi. Sebenarnya mereka memiliki kemiripan yang sangat mirip sekali, di bawah 4,5%. Tapi kenapa bisa mereka mempunyai virulensi yang sangat berbeda? Yang satu bisa kematian sampai 11%, yang satu kematian di bawah 1%. Ini jadi pertanyaan, kenapa bisa sangat berbeda? Walaupun ada dari berbagai literatur yang mengatakan itu karena faktor virulensinya. Yang di West Africa itu faktor virulensinya ada dua faktor virulensi yang ini sangat berperan terhadap virulensinya. Ini CPX BR203 dan 209. Pada yang West Africa itu dia terfragmen, terpotong-potong sehingga pada saat
masuk ke dalam tubuh, itu dia tidak sampai menimbulkan virulensi tidak seperti yang kelet Kongo. Dan yang terakhir yang saya dengar yang di India itu, sebenarnya setelah di taping sama mereka, di sequencing sama mereka, ternyata ini mempunyai perbedaan yang jauh dengan dua klet yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kan berarti jadi pertanyaan juga, apakah ada terjadi mutasi di sini? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang mungkin yang menjadi pertanyaan lagi adalah, seperti kita tahu patogenesisnya ini virus, dia masuk bisa melalui kontak, kemudian melalui pernapasan, dia melalui droplet, makanya penyebarannya sangat cepat. Jadi karena dia bisa menyebar melalui droplet, kemudian di sini dia akan masuk ke, pertama dia akan masuk ke limfadenopati. Jadi memang ciri khasnya dia yang utama dengan smallpox yang sebenarnya sudah nggak ada lagi, dan ataupun dengan chickenpox gitu ya, yang golongannya dia, yang golongan genusnya dia ortovirus, ciri khasnya adalah dia punya limfadenopati, gejalanya untuk klinisnya. Bedanya dia dengan yang vaccinia maupun ataupun variola maupun cowpox ataupun chickenpox, dia bedanya adalah di situ. Dan kemudian dia akan masuk, ada dua tahap, dia akan masuk ke aliran darah menimbulkan septikemia. Saya nggak bilang sepsis, tapi dia masuk ke dalam bakteremia, masuk ke dalam darah, sepsis, nggak menimbulkan sepsis ya, tapi dia masuk ke dalam darah, kemudian dia akan menyerang organ-organ tubuh yang besar-besar di dalam tubuh. Seperti misalnya di liver, kemudian pokoknya organ dalam tubuh kita yang paling inti, kemudian mungkin di otak, tadi seperti ada kasus di otak ya, kemudian dia akan menyebar lagi, masuk lagi ke dalam darah, kemudian dia baru menyebar ke bagian yang lebih jauh lagi, seperti misalnya di kulit, seperti itu. Kemudian di rambut, atau gejala yang selama ini kita temukan adalah seringnya di kulit, seperti itu. Dan, yang jadi pertanyaan adalah, padahal dia masuk ke dalam darah ini dua kali ya, masuk aliran darah dua kali gitu ya, tapi mengapa tidak menimbulkan gejala yang berat? Ini jadi pertanyaan juga sebenarnya, menurut saya harusnya jadi pertanyaan penelitian. Kenapa tidak menimbulkan gejala yang berat, padahal dia masuk ke dalam darah dua kali. Kemudian juga, kalau dilihat dari kasus yang ditemukan dari 90%an itu adalah pada laki-laki dengan laki-laki, itu memang di atas 90 itu pada ini ya, pada apa yang tadi ML laki-laki dengan laki-laki ini tadi ya, di atas kasus 90 yang ditemukan. Kemudian 40% lebih itu pada pasien HIV, ternyata mereka HIV positif. Ini mungkin yang perlu diteliti-teliti kalau menurut saya, apa sistem kalau untuk vaksin itu 85% memang 85% efektif untuk dua vaksin yang sudah dikembangkan. Kemudian menurut saya mungkin itu yang jadi hal yang jadi pertanyaan mendasar ya. Padahal yang seperti kita tahu juga si monkeypox ini mempunyai faktor-faktor yang bisa dia bekerja menghindari antibodi tubuh. Jadi dari tiga bagian dalam ininya antigennya si monkeypox ini yang dia bisa menghindari proses apoptosis dalam tubuh, kemudian menghindari komplement dalam tubuh. Nah, ini kan berarti dia menghindari antibodi dalam tubuh untuk tidak diserang. Tapi mengapa gejala yang ditimbul keparahan penyakitnya tidak seberat seperti yang kita lihat patogenesisnya perjalanannya masuk ke dalam darah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kalau menurut saya. Terus kemudian fase-fasenya tadi juga mungkin harus diperhatikan. Dia ada fase pertama karena dia tadi masuk misalnya melalui kontak ataupun melalui tadi pernapasan. Dia ada fase-fase di mana pada saat pertama masa inkubasi, kemudian dia akan menimbulkan setelah masa inkubasi dia akan menimbulkan masa periode panas 3 hari kurang lebih. Nah, kemudian nanti akan timbul gejala kulit yang memang waktunya sampai antara sekitar 2-4 minggu. Nah, setelah itu dia akan sublimating disease. Di situ mungkin kita harus lihat di proses-proses ini ya. Kalau ya untuk saat ini sih saya masih bertanya, ini emergensinya di mana? Apakah mungkin pengembangan untuk pemeriksaan misalnya rapid itu mungkin di tempat-tempat yang misalnya kita tahu ya untuk ini kan ada penularan terjadi karena akibat perjalanan, mobilitas, mungkin antara dari luar negeri ke Indonesia atau Indonesia ke luar negeri. Nah, mungkin kita perlu ada di situ untuk kasus-kasus orang mereka-mereka yang misalnya pendatang-pendatang dari daerah endemik. Mungkin ini yang perlu baik, kita harus sudah menangkap gitu. Ada ya, secara garis mungkin dari saya itu saja. Ini sekedar baik. Kita tukar pandangan mengenai kami dari sisi biomedis seperti apa. Menurut kami dari sisinya seperti itu yang diperlukan untuk penelitian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Fitri. Oke, tadi saya secara garis besar ada tiga pertanyaannya sebenarnya. Yang pertama tadi seberapa urgentnya ya. Kemudian yang kedua tadi itu karena sudah ada mapping genomik baik yang secara patogenesisnya yang ada perbedaan 11% dengan yang kedua 1% itu. Kemudian yang terakhir adalah karena dia itu melalui dari peredaran darah, mengapa kok jalannya itu nggak sampai yang berat begitu? Baik, mungkin dari Dr. Zul atau Dr. Reza? Mungkin saya dulu. Pertama kali? Oke, baik, silakan Dr. Zul. Mungkin saya sedikit, tadi kan melalui darah dua kali. Saya mungkin mau, tadi disebut juga pernafasan, mungkin saya sedikit mau menegaskan sedikit. Jadi, sebenarnya kontak yang utama itu bukan pernafasan dari data-data penelitian. Jadi dari data-data penelitian itu pernafasan itu sangat kecil sekali untuk terjadinya penularan dari monkeypox. Jadi yang paling besar memang adalah skin to skin kontak atau kontak langsung. Jadi itu kalau mungkin tadi oh kenapa sangat cepat sekali penularannya karena memang melalui pernafasan, mungkin data-data yang ada memang menunjukkan belum sedikit sekali yang melalui kontak pernafasan, tetapi lebih banyak ke skin to skin kontak. Itu mungkin yang saya mau tekankan lagi. Kemudian mengenai apa tadi ya, banyak sekali saya bingung. Dok, tadi yang seberapa urgentnya itu kan ada perbedaan yang di West Africa dengan yang di Kongo, sementara kematian sendiri kan yang WHO laporkan kan 5 begitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua itu secara patogenesis ada apa virulensinya yang 11% dengan yang di bawah 1% itu mungkin ya, gitu. Urgensinya sebenarnya kan memang belum sampai apa urgensinya memang karena memang apa penyebarannya cepat ya, tapi perlu dilihat bahwa ini ya tadi kalau misalnya kita lihat dari apa penyebarannya yang paling banyak kan memang kita temui di Amerika, kemudian di Eropa ya, yang sejauh ini dari semua kasus yang kita ketahui. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga adalah kasus-kasus ini memang misalnya pada MSM. Nah, kenapa mereka, saya tadi sudah membahas, jadi kenapa mereka banyak terkumpul pada pasien-pasien dengan MSM itu karena mungkin tadi jadi gaya hidup yang sangat berbeda sekali. Misalnya kalau misalnya kita gambaran di Indonesia, gaya hidupnya sangat berbeda sekali dengan yang ada di Eropa maupun di Amerika. Ya salah satunya misalnya kalau misalnya tahu di situ ya, kalau misalnya dengan LGBTQ itu banyak sekali mereka melakukan misalnya konser, kemudian disitulah menurut saya yang penyebarannya, kenapa penyebaran itu sangat cepat sekali pada LGBT atau misalnya pada kaum gay misalnya seperti itu. Itu mungkin juga yang perlu ditekankan. Jadi memang dengan pola gaya hidup yang berbeda secara otomatis dia juga penyebarannya sangat cepat. Kemudian bukan berarti memang karena droplets ya, dropletnya melalui udara maksudnya, bukan droplet yang kemudian menempel di kulit gitu kan. Jadi mungkin dari saya seperti itu dulu. Mungkin kalau misalnya nanti ada tambahan akan saya berikan. Mungkin dari Dr. Reza ada tambahan. Silakan Dr. Reza. Terima kasih Pak Aris, Pak Zul, Dr. Zul dan Bu Fitri yang pertanyaan sangat baik ya. Jadi apa sih urgensinya ya kalau misalnya dilihat? Kita tadi lihat ya publikasi di Kongo. Kongo itu negara pertama yang dari tahun 70 memang sudah lebih banyak penelitiannya karena memang sudah terjadi. Tapi kita Indonesia jangan seperti itu. Kita sebelum terjadi kita urgensi lakukan penelitian sehingga kita jauh lebih insya Allah lebih siap ya. Karena kita tidak tahu tiba-tiba tadi di Brazil itu kasus pertama meninggal dunia. Kita pikir ini oh cuma cacar gitu ya. Terus di India juga ternyata itu mengenai penyakit-penyakit pasien-pasien yang mengalami namanya penyakit autoimun. Jadi memang ada memang orang yang memang tidak seberuntung kita, mungkin ya memang imunitasnya beda. Lalu kita juga harus perhatikan, kasihan ya kalau memang usia lansia gitu ya, yang orang tua kita yang memang mereka mengalami yang disebut imunosenesiti. Jadi sel-sel imun
baik kalau mereka saat muda, atau mungkin tadi kasus di Sierra Leone ya, yang parah pada anak kecil, karena anak-anak itu memang imunitasnya belum. Jadi sebaiknya memang urgensi itu diciptakan memang kita untuk meneliti terus belum ada mortalitas ya. Jadi kita pencegahan supaya Indonesia itu mandiri, sudah siap, sementara tadi negara-negara lain juga keep kan cadangan vaksinnya. Tadi vaksin itu harus diproduksi dalam ribuan vial dan itu butuhkan waktu. Jadi kalau kita sudah siap, insya Allah kita tidak akan mengalami kasus-kasus kematian. Tadi kita sudah cegah ya, jangan ada kasus kematian atau penularan. Dan kita lihat yang kedua adalah aspek mungkin kalau saya sebagai dokter kulit dan kelamin, ya di sini terjadi peningkatan memang perubahan penyakit menular seksual di era milenial digitalisasi. Saya punya pasien yang tiba-tiba dia datang dan memang terkena penyakit kelamin karena pengaruh kontak melalui hubungan pertemanan online. Ya, kita tahu kan sekarang Kominfo cukup tegas ya kalau memblokir, tapi mudah-mudahan juga ini juga menjadi satu penelitian untuk masukan pemerintah. Perlu nggak diatur ya perkenalan di media sosial? Jadi dia bisa bertemu orang 3-5 orang yang berbeda dalam seminggu, sehingga akhirnya ya tertular begitu ya. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi, karena tadi dari beberapa penelitian yang klet, yang satunya lagi yang bukan Afrika, yang dari roden, dari hewan, itu dari hubungan seksual. Makanya kenapa penyakit kulitnya juga muncul di genital area, di penyakit kelamin. Nah, itu mudah-mudahan dengan era digital ini justru tadi lebih kita mengedukasi, menguatkan informasi seperti yang kita lakukan hari ini, melakukan penelitian bersama jarak jauh, dikumpulkan datanya dengan Google Form, dengan teknologi-teknologi digital online ini ya, tapi bukan untuk malah menyebarluaskan penyakit ya. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin saya bukan semua bisa menjawab ya, karena semua peneliti penuh penelitian ya Mbak Fitri, dan itu Allah yang tahu semua ya. Mudah-mudahan kita sebagai peneliti terus semangat untuk melakukan penelitian dan inovasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Reza, Dr. Go. Oke, Pak Netia boleh ditampilkan kembali untuk pertanyaannya yang berikut. Oke, dari saudari Zintan dari kompas.com. Untuk ke semua narasumber, pertanyaan nomor satu. Baru-baru ini kematian akibat cacar monyet dilaporkan di Brazil, India, dan Spanyol. Sebenarnya ancaman penyakit ini seperti apa? Dan prevalensi kematian tercatat sejauh ini seberapa tinggi? Mungkin hampir mirip yang sudah sempat diulas juga. Pertanyaan nomor dua. Langkah seperti apa yang perlu dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit ini? Perlukah turis asing dikarantina seperti pada kasus COVID-19 jika bergejala? Tiga. Apakah anak-anak rentan terpapar virus ini, dok? Jika iya, kelompok mana lagi yang rentan? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penularannya? Dan yang terakhir, seberapa penting pemberian vaksin cacar untuk mencegah cacar monyet? Silakan, Dr. Zul, Dr. Reza. Mungkin ada beberapa yang redundant ya pertanyaannya. Iya, yang satu beberapa mungkin sudah dijawab. Kemudian sebenarnya langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah sudah ada ya, khususnya dari Kemenkes sendiri sudah menerbitkan panduan, kemudian bagaimana cara collecting sampel dan semuanya itu sudah ada. Kemudian ada salah satunya untuk mencegah penyebaran ya memang dengan edukasi. Nah, ini adalah salah satunya. Kemudian juga dari Kemenkes juga sudah ada edukasi juga. Jadi sebenarnya sudah saling melengkapi mungkin seperti itu. Kemudian apakah turis asing perlu dikarantina? Nah, ini makanya tadi mungkin yang ditanyakan tadi adalah port di entry misalnya tadi di bandara. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya pada turis asing itu memiliki gejala ya, memiliki gejala yang sama dengan cacar monyet atau mirip ya dengan cacar monyet, memang perlu harusnya memang perlu untuk dilakukan karantina yaitu 21 hari. Sama seperti misalnya pada kasus-kasus yang di luar itu ya, di luar memang sudah misalnya self isolation, jadi sama seperti COVID. Jadi misalnya mereka tahu bahwa ada gejala seperti monkeypox, mereka melakukan self isolation. Jadi sama, menurut saya memang sama perlu dilakukan seperti itu. Kemudian untuk yang lain mungkin dari Dr. Reza bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Zul, Pak Aris, pertanyaannya dari Pak Zintan ya, jadi Kompas ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi
memang kita tidak tahu yang namanya virus itu bermutasi. Itu pengalaman yang kita dapat ambil hikmahnya saat di COVID ya, tiba-tiba ada varian Delta, Omikron, lalu B4 dan 5 yang berbeda-beda karakter klinis sampai menyebutkan mana yang lebih mortalitas menyebabkan kematian. Dan kita nggak tahu tiba-tiba di sini ada peningkatan yang drastis dari monkeypox di dunia. Sudah menjadi global endemic emergency ditetapkan oleh WHO. Itu sudah 7 kali. Dulu ada Zika, ada polio, ada Ebola. Jadi monkeypox sudah ditetapkan. Mungkin orang bilang self-limiting disease, tapi tiba-tiba kok ada kasus kematian di Brazil, di India. Ya kita nggak tahu kalau nanti kena ke orang yang memang dia imunnya masih rendah, seperti kepertanyaan nomor 3, ya, anak-anak usia 2 tahun, anak-anak sedang menderita sakit, daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa, kan kasihan. Ya. Juga orang-orang tua atau orang-orang yang memang masih muda tapi tadi menderita penyakit autoimun, gangguan imunitas, telah ditemukan juga pada penderita HIV. Kita tahu penderita HIV virusnya sudah memakan ya daya tahan, ya, CD4-nya bisa turun ya saat viral load-nya, jumlah virusnya naik ya, jadi itu daya tahannya sedang lemah, mudah terinfeksi penyakit lain termasuk monkeypox. Sudah dilaporkan ada double infeksi HIV dan monkeypox, dan itu juga bahaya ya. Lalu bagaimana cara pencegahannya, ini suatu yang penting, ini penting sekali. Cara pencegahannya salah satunya kita melakukan edukasi ini seperti yang kita lakukan hari ini, bukan suatu kegiatan yang terakhir, mudah-mudahan nanti dilanjutkan terus oleh BRIN, Depkes, kami juga di perkumpulan dokter Spurit sudah mulai ya sudah mengeluarkan press release ya, salah satunya adalah memang perlunya isolasi. Jadi 21 hari jika ada kecurigaan, baik hanya itu epidemiologi, tadi kita tahu bahwa ini traveling juga meningkatkan risiko, ada kontak ya, jadi kalau ada satu yang dicurigai, walaupun probable dia naik pesawat, itu dua kursi di kanan-kirinya itu harus diisolasi. Itu peraturan ya memang itu. Karena kita tidak ingin sampai dia terbukti, ya terbukti positif, mengurangkan waktu dari hasil lab, menularkan ke orang lain. Jadi isolasi, karantina itu penting ya. Seberapa penting pencegahan vaksin cacar? Ya, vaksin cacar ini masih belum dijadikan mass instruction oleh WHO karena tadi masih banyak faktor lain, yaitu kita cegah dulu ya dengan misalnya perilaku hidup yang sehat, menghindari risiko tinggi terkena, menghindari kontak, isolasi, tinggikan imunitas dan lain. Tapi vaksin memang mungkinan perlu di untuk nakes ya, tenaga lab misalnya peneliti di BRIN nanti yang kontak dengan virusnya langsung itu sudah di kemungkinan disiapkan yang vaksin ya zoonosis ya. Jadi mudah-mudahan ini suatu saat juga Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri ya, mudah-mudahan ini. Jadi berapa penting ya, tentu kita lihat kan kasusnya saat ini adalah untuk pencegahan kemungkinan nakesnya dulu ya. Mudah-mudahan terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Maria Francisca, tapi sepertinya ini juga hampir sama ya. Kabarnya pagi ini ada yang meninggal di India, dekat Indonesia. Mohon tanggapan. Jadi juga sudah sama ya dok ya? Untuk kematian yang dari di Brazil maupun di India. Cuman dia cuma menyoroti kalau India mungkin lebih dekat ya secara letak geografisnya dengan Indonesia. Atau mungkin mau ada tanggapan dok? Karena mungkin kan ada kedekatan ya Asia Tenggara dengan Asia Selatan. Iya, terima kasih Pak Aris, moderator kami, dan Ibu Maria atas pertanyaannya. Nanti juga mungkin mohon masukan dari Pak Zul ya. Jadi kami baca ya, kasus di India itu kasus pada family. Jadi ternyata mungkin ayahnya itu sedang traveling, dan dia membawa kontak yang erat ya, dia tentu erat dengan keluarga, istri dan anaknya. Anaknya masih kecil, dan akhirnya mungkinan imunitasnya turun. Nah, kita nggak tahu, saya kurang belum lengkap membaca, belum ada publikasi yang secara scientific peer-reviewed yang sudah dinilai ya. Dan itu pun juga berbahasa India. Saya lihat memang mungkin saja kita tahu kondisi seorang istri ya, kalau dia sedang mengandung itu imunitasnya juga sedang turun. Jadi terkena risiko yang bisa meningkatkan kematian. Jadi kita makanya usahakan di Indonesia kita sudah siap. Jadi mudah-mudahan pertanyaan Ibu Maria ini menggugah kita ya, bahwa dengan edukasi yang kita lakukan hari ini, bukan kita jadi takut, tapi kita jadi lebih siap. Dan kita terus riset, riset tidak hanya buat obat, buat vaksin saja, tapi riset mengenai pengetahuan, bagaimana menjadi sikap,
yang baik, bagaimana berperilaku sehat, mencegah risiko tinggi itu penting juga dilakukan. Gitu dari saya. Itu Pak Aris, mungkin Pak Zul ada tambahan, silakan. Terima kasih. Saya tidak ada tambahan. Baik. Kita lanjutkan dari Ibu Retna. Tapi ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, Dok. Kolaborasi yang melibatkan media barangkali juga dibutuhkan. Mengingat masyarakat Indonesia ini kan mudah panik jika mendengar pemberitaan seperti ini. Di sisi lain, awak media juga perlu mendapatkan update yang kredibel. Mohon tanggapan. Ya, terima kasih Pak Aris dan Ibu Ratna. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang pengalaman banyak yang kita ambil hikmah saat kita mengalami pandemi COVID ya, begitu banyak berita yang beredar yang menyebutkan efek samping vaksin dan lain-lain ya, ada pernyataan seseorang di media bahwa vaksin menimbulkan bahkan kematian dan lain-lain ya, kita memang harus jeli bagaimana menentukan tadi ya, ini kesahihan validitas dari suatu berita ya. Kita tahu di publikasi ilmiah saja itu kami para periset itu harus memang mempublikasikan dengan melalui berbagai proses penyaringan. Benar tidak hasil riset kami sudah memenuhi syarat tidak ya, terliput atau terpublikasi, tercantum dalam terindeks ya, indeks pun gak ada tingkatan itu ya. Ini yang menjadikan penting karena kita meneliti suatu obat, suatu vaksin, suatu yang memang ya memang mempengaruhi nyawa ya, nyawa seseorang gitu. Jadi itu suatu yang memang harus diperhatikan. Valid tidak berita tadi, penting tidak, dan itu memang tidak bisa kami sendirian. Mungkin dari teman-teman para peneliti membutuhkan bantuan teman-teman dari seperti yang kita kerjakan. Di sini ada Pak Adi dan teman-teman yang luar biasa dari Public Health Brin. Terima kasih bersedia untuk bisa mengajak teman-teman dari media untuk kita saling bekerja sama untuk memberitakan informasi yang akurat, baik, update, dan benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Reza. Apakah mungkin masih ada pertanyaan Pak Reza? Oh, masih ada. Oke, kita juga masih ada waktu ya. Baik, Dr. Reza, Dr. Reza masih semangat kan ya? Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, dari Pak Cipta di untuk Dr. Zul. Dari potensi riset yang disampaikan, riset apa yang memungkinkan segera dilakukan dalam rangka early detection penyakit ini? Mengingat penyakit ini merupakan penyakit zoonotik dan transboundary disease. Ya, terima kasih. Menurut saya sih, karena kita yang urgent saat ini, karena kan kita untuk mencegah ya, berarti karena untuk mencegah otomatis memang early detection. Jadi misalnya salah satu yang bisa dikembangkan mungkin mirip seperti COVID itu ya, jadi misalnya pengembangan rapid test, jadi rapid test pada skin lesion misalnya. Jadi itu juga bisa, itu menurut saya itu sangat sangat bermanfaat sekali kalau memang misalnya kita bisa menciptakan produk tersebut nanti misalnya bisa misalnya pada misalnya dilakukan screening pada port entry misalnya pada turis ya, pada pendatang yang baru ya, misalnya yang masuk ke Indonesia. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Masih Dr. Zul lagi, apakah gejala dan tanda yang ditimbulkan oleh cacar monyet mirip dengan cacar pada umumnya? Dari Ibu Titik. Gejalanya memang sangat mirip. Nanti mungkin Dr. Reza bisa menjelaskan lebih baik ya dari saya. Jadi sebenarnya memang gejalanya mirip, tetapi lesinya itu mungkin ditemukan di tempat yang berbeda. Kalau misalnya pada cacar yang misalnya cacar air itu memang, atau cacar yang lainnya, atau bukan monkeypox ya. Jadi pada monkeypox tadi sudah dijelaskan Dr. Reza ya. Jadi memang banyaknya pada wajah kemudian muncul di ekstremitas, berbeda dengan cacar yang lain. Mungkin dari Dr. Reza bisa menambahkan karena ini adalah kompetensi dari Dr. Reza. Iya, terima kasih Dr. Zul. Terima kasih Pak Aris dan Bu Titi. Pertanyaan di ini memang kalau kulit gitu ya. Jadi kadang-kadang kita secara kasat mata bisa melihat karakter suatu penyakit ya. Walaupun ada juga yang tadi saya sebutkan mirip-mirip ya. Ada suatu penyakit yang memang dia dianggap memang
peniru ya, the great imitating disease ya. Jadi dia meniru berbagai penyakit itu, misalnya tadi penyakit raja singa sipilis yang memang stadium 2 itu bisa ke seluruh tubuh. Tapi beda, kita bisa lakukan konfirmasi. Kalau sipilis pada darahnya itu pemeriksaan serologic test for sipilis atau STS itu ada yang disebut antibodinya memang meningkat terhadap treponema pallidum penyebabnya. Nah, itu yang mungkin kita bisa bedakan dengan cacar monyet tadi ya. Lalu misalnya gejala tidak dilihat dari aspek laboratorium dulu, phenotyping dari klinis. Tadi ada beberapa catatan dari penelitian yang memang di negara-negara yang sudah mengalami cacar monyet ya, bahwa dibedakan cacar monyet ini ternyata banyak munculnya di kulitnya tuh di wajah dulu. Beda kalau pada cacar air. Cacar air sifatnya namanya disebut centripetal. Petal itu dari badan terus ke perifer, ke tangan ya. Jadi kalau di cacar monyet justru dari luar dulu, wajah, telapak tangan, telapak kaki, kemungkinan baru ke dalam. Itu memang agak berbeda ya dengan cacar air ya. Kalau tadi cacar ular itu memang lebih khas lagi ya. Cacar ular tuh hanya separuh wajah terus mengenai saraf, makanya nyeri gitu ya, mirip ular gitu ya, hanya dermatoma sesuai persarafan kita. Itu khas lagi ya. Jadi itu yang kita memang butuh kerjasama jika ada kasus, bahkan dari seluruh Indonesia, dari perkumpulan dokter kulit dan Indonesia siap bekerja sama dengan di BRIN, di Pusat Riset Kesehatan ini, untuk kita kirimkan ya, dari bisa kalau bisa 5 foto yang jelas ya. Kalau memang bisa langsung lebih bagus memang offline, tapi tadi kalau dalam masa isolasi diperbolehkan oleh aturan Depkes, kirim foto secara kasat mata yang jelas supaya kami para dokter kulit bisa mengkarakterisasi gejala klinisnya dari foto. Itu Pak Zul dan Pak Aris. Bu Titi, makasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya dari Bapak Nixon untuk Dr. Reza. Apakah monkeypox menghasilkan kekebalan bagi penderitanya? Kemudian apabila sudah pernah terkena cacar, apakah akan kebal dengan monkeypox? Kemudian mungkin apa yang bisa disarankan dari riset topik kesehatan yang untuk di terkait di KESMAS ya, public health. Terima kasih, pertanyaannya sulit ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu Pak Zul dan timnya, karena memang saya nanti Pak Aris juga mohon bantuan ya, dan mungkin teman-teman dari BRIN lain boleh jawab juga di chat ya. Karena saya ini sebenarnya klinisi dokter kulit yang mengambil S3-nya biomedicine, jadi bukan ke arah public health. Tapi mudah-mudahan saya bisa bantu, misalnya tadi bagaimana kita teliti ke arah public health itu, kita teliti kan sudah ada dari harapan Pak Harapan ya, peneliti Indonesia 2020 sudah publish paper penelitian monkeypox pertama di Indonesia, dan beliau penelitian bagus sekali bagaimana kesiapan para dokter umum di Indonesia terhadap monkeypox. Ternyata dokter pun juga pengetahuannya masih mohon maaf rendah saat itu ya 2020. Mudah-mudahan sekarang kalau diukur lagi. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Karena saya juga pernah waktu penelitian ya tahun 2003 ya, itu menghubungkan antara public health ya, bagaimana kami mengukur perilaku, pengetahuan, sikap terhadap penyakit menular seksual, dan dihubungkan dengan laboratoriumnya, ternyata memang yang pengetahuannya rendah tercenderung lebih di dalam darahnya, di kulitnya, itu di maaf kelaminnya itu terkena penyakit menular seksual. Jadi coba kita mungkin bagaimana tingkatkan pengetahuan sikap perilaku sehingga mungkin akan rendah jadinya ya. Jadi itu usulan kami untuk penelitian public health, penelitian pengetahuan sikap dan perilaku. Untuk kekebalan saya, aduh mohon maaf ini saya belum bisa menjawab karena belum ada dari studi literatur yang tadi kami lakukan apakah monkeypox ini kebal. Tapi yang pasti kalau dari catatan dari vaksin smallpox ya, yang sama-sama penyebabnya orthopox viridae ya, sama dengan monkeypox ini jenisnya ya, beda dengan cacar air itu herpes viridae kan, itu beda ya. Ternyata pada contohnya seperti saya ini yang lahir tahun 71, saya di waktu saya SD itu divaksin ya, vaksin cacar ya, bukan cacar air, cacar. Yang dari catatan tadi penelitian itu lebih sedikit yang terkena cacar monyet. Kalau Pak Zul dan Pak Aris ini lahir tahunnya kan di atas 80 ya. Nah, itu mungkin lebih rentan ya, boleh dibilang gitu ya. Jadi bukan karena udah terkena monkeypox, sedangkan terkena vaksinnya itu yang sudah diteliti. Kalau kami yang udah sepuh-sepuh ini ya tahun 71 lahirnya udah pernah
kena smallpox terbukti tadi memang lebih sedikit. Nah gitu, jadi mungkin itu yang bisa menjawab Pak Nixon. Tentu kita harus teliti lagi lanjut, karena memang belum ada kasusnya di Indonesia dan belum panjang gitu kasusnya mungkin di luar negeri. Apakah itu kebal? Kalau cacar kan memang hanya bisa sekali seumur hidup. Tapi cacar air, kalau dia sudah kena sekali, dia bisa kena lagi tapi bentuknya cacar ular gitu ya. Jadi itu yang harus kita juga aware ya, bukan berarti kita tidak bisa. Atau kecacar air kena dua kali karena memang daya tanah turun sekali, jadi bisa kena jarang sekali. Mungkin Pak Zul atau Pak Aris ada tambahan, teman-teman dari pusat riset kedokteran praklinis khususnya di infeksi menular seksual, infeksi menular. Terima kasih. Dokter Zul, ada tanggapan? Sebenarnya untuk pertanyaan pertama itu sama ya, saya belum ada, sejauh ini saya belum membaca ya, apakah memberikan kekebalan yang terus-menerus, itu sejauh ini saya belum pernah membaca, jadi saya juga tidak bisa menjawab. Kemudian, mungkin itu sih, kalau untuk riset public health, saya juga di sini, topik riset saya juga tidak terkait dengan public health, jadi mohon maaf, saya tidak kurang terlalu familiar dengan hal tersebut. Itu makanya jadi teringat dulu memang waktu zaman sekolah mungkin ya, yang katanya kalau kita cacar itu yang kena satu kali seumur hidup nanti. Kemudian, tapi kalau yang cacar air mungkin bisa ada lebih dari sekali ya dok ya? Cacar air sih sekali Pak. Yang cacar yang air normalnya ya. Iya. Tapi nanti dia lanjut jadi cacar ular. Cacar ular bisa beberapa kali. Kalau kita lagi capek, lagi daya tahan turun, itu bisa kena cacar ular berkali-kali. Apalagi kalau di atas misalnya usia 50-60 tahun ya, imunosenesensi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 dari Saudari Intan untuk kedua narasumber. Riset apa yang sudah dilakukan BRIN terkait hal ini? Apakah penularan bisa terjadi ketika masa ini? Ketika masa inkubasi atau ketika gejala muncul? Ini ke riset apa saja yang sudah dilakukan di sini terkait penyakit cacar monyet. Pak Zul mau jawab dulu? Oke. Mungkin kalau dari saya, sejauh ini memang kita lagi melakukan identifikasi riset-riset yang apa, yang akan kita tujukan ke sana ya, ke monkeypox. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk saat ini. Apakah bisa ya, terjadi kalau penularan kalau ketika apa, masa inkubasi atau gejala muncul? Ini siapa, dokter Reza ya? Oh ya, oke, dokter Reza. Oh iya, makasih. Jadi kalau penularan bisa terjadi sejak memang virus penyebab monkeypox ya, MPX ini ada di darah kita. Jadi kita memang harus aware tidak hanya pada pasien yang memang bergejala, tapi kontak erat dari pasien tadi ya, seperti tadi yang kami laporkan kasus di Thailand, ternyata wisatawan yang membawa virus tadi dari Afrika, dia melakukan kontak seksual dengan beberapa pekerja seks komersial di sana, dan ada tidak satu gitu ya, dan itu memang harus diisolasi kontaknya, dan itu bisa karena sudah diketahui bahwa bisa terjadi penularan ya, dari pertama kali memang viremia tadi ada. Mungkin itu bisa menjawab, terima kasih. Terima kasih. Untuk dari Ibu Warniati, apakah monkeypox ini mematikan? Kemudian jika sembuh, apakah sampai meninggalkan bekas seperti cacar air? Ya, kita dengar kalau bisa menimbulkan bekas ya, di tubuh badan. Mungkin bisa saya jawab terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi mungkin sudah dibahas ya, apakah monkeypox mematikan. Kalau misalnya dari data yang sudah ada, memang ada potensi ke sana, tetapi masih kecil ya. Kemudian apakah bisa meninggalkan bekas? Iya, bisa meninggalkan bekas, bisa meninggalkan sequel juga. Jadi oleh karena itu, walaupun tidak semuanya ya, maksudnya ini kan pertanyaan jika sembuh apakah bisa? Iya, bisa.
Jadi tidak tapi tidak semuanya akan menimbulkan bekas. Jadi ada yang memang bisa sembuh sempurna, ada juga yang memang meninggalkan sequel. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ya, jadi memang ada kasus tadi kan kematian ya, memang yang dihubungkan dengan penyakit monkeypox yang memang sudah terkonfirmasi di Brazil, di India. Jadi dari catatan WHO, CDC, dari beberapa pustakaan itu bisa sampai 10%. Jadi kalau di antara penyakit cacar ini mungkin yang paling tinggi bisa mati. Kalau kita nggak ngomong smallpox lagi yang dulu ya, karena sudah eradikasi, memang lebih ganas. Tapi monkeypox dibanding cacar ular atau cacar air, cacar monyet ini ternyata memang lebih dianggap mematikan. Dan kita nggak tahu kan karakterisasi atau mutasi virusnya nanti, yang tiba-tiba sekarang melonjak banyak, tiba-tiba ada angka kematian. Jadi lebih baik kita jaga-jaga ya, jangan sampai kita menganggap remeh penyakit ini gitu ya. Kalau sembuh, apakah ini meninggalkan bekas? Setiap penyakit, bahkan jerawat pun yang ringan itu bisa menimbulkan bekas ya. Memang kami sebagai dokter kulit sangat aware bahwa misalnya ada seperti gejala cacar monyet atau cacar air apa pada wajah ya, terutama lebih concern di para gadis ya. Jadi jangan sampai itu meninggalkan bekas, usahakan hindari infeksi sekunder ya, jadi dengan infeksi bakteri. Kalau sembuh paripurna gitu ya, tanpa misalnya dikopek, tanpa jadi nanah dulu ya, kita sabar ya, kulit kan tumbuh 21 hingga 29 hari berganti ya, sabar ya, benar-benar dirawat, dibersihkan, jangan kotor ya, insya Allah akan bagus bekasnya. Tapi kalaupun misalnya meninggalkan bekas, jangan khawatir, sekarang teknologi juga di BRIN ini juga dengan bekerja sama dengan berbagai fakultas, dengan universitas, sudah bisa ya misalnya teknologi sel punca, beberapa kosmetik herbal yang bisa memperbaiki bekas tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yang berikutnya itu Nilam. Bagaimana jika ingin berkolaborasi riset dengan Dr. Reza, dengan Dr. Zul? Kepada siapa kami? Silakan Pak Zul. Oh, saya. Kok saya apa Pak Zul? Tadi dari apa ya? PRB itu apa ya? Saya tidak hafal. Mungkin bisa kontak ke PR KPK ya kayaknya, karena mungkin bisa KPK kolaborasinya ya, akan lebih luas gitu. Ada sekretariat kan ya, di masing-masing PR. Oke. Okay. Ya, nanti setuju kontak ke PR KPK seperti kemarin ya, dari kami ada beberapa kerjasama dengan Universitas Mula Warman untuk penelitian produk hutan tropisnya. Lalu ada teman-teman yang melakukan kolaborasi penelitian imunitas COVID. Lalu ada industri yang juga mempercayakan kepada kami untuk purwarupa jamu untuk imunitas saat COVID ya, sampai sudah mendapatkan izin edar dari BP POM. Silakan kolaborasikan, komunikasikan dengan kami, saya Pak Dr. Zul dan Pak Aris dan teman-teman di Pusat Riset Kedokteran Klinis Praklinis. Terima kasih. Oh ya, ini sudah direspon oleh Ibu Nilam, PRBE Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi OR Hayati dan Lingkungan. Oke. Baik, masih tersis mungkin ada sekitar waktu lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang raise hand mau bertanya, saya persilakan. Apakah ada Bapak Abdul Haris langsung? Apakah masih bersama kita? Halo? Oke, sambil menunggu, ini ada saran, mungkin perlu dibuat public campaign terkait ciri-ciri dan gejala, serta cara pencegahannya dalam bentuk infografis, cukup satu halaman kecil saja, diterbitkan bersama oleh Kemenkes selaku regulator dan BRIN selaku institusi ilmiah. Terima kasih. Oke, masih ada yang resen? Sepertinya sudah tidak ada ya, panitia, tidak ada ya.
Baik, ternyata kita 15 menit ya di awal. Terima kasih kepada yang kedua narasumber kita pada pagi siang hari ini yang sangat luar biasa, Dr. Reza dengan Dr. Zul, atas edukasinya pada kesempatan ini. Sangat bermanfaat sekali, semoga kita jadi siap ya ketika nanti, jangan sampai lah kalau ada kasus pertama di Indonesia, karena kita sudah menyiapkan itu semuanya. Baik, untuk yang berikutnya saya persilakan closing remark dari kedua narasumber kita. Mungkin siapa dulu? Mungkin saya. Mungkin kalau dari saya, kita harus stay vigilant gitu ya. Jadi kita harus tetap aware dengan apa yang saat ini terjadi. Kemudian kalau misalnya, misalnya saya tidak hanya sebagai peneliti tapi juga sebagai masyarakat. Jadi kalau misalnya memang menemukan kasus seperti itu, ya apa seyogyanya sebagai salah satu surveillance, maka kita melaporkan pada petugas kesehatan terdekat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dr. Reza, silakan. Terima kasih Pak Aris dan teman-teman, Bapak Ibu panitia, pimpinan BRIN. Kita closing dengan saya ngajak supaya kita sama-sama bekerja sama melakukan riset dan inovasi, menghasilkan kemandirian ya, bahan baku obat, vaksin, alat kesehatan, masukan buat pemerintah. Penyebab penyakitnya mungkin berbeda tiap negara, karena kita punya fasilitas yang baik, punya SDM yang mumpuni, kita bisa bekerja sama satu sama lain. Itu kalau misalnya kami di pusat riset uji preklinis bisa melakukan uji hewan dan sampai ke manusia. Kita sebagai clinical research organizer yang akan bisa mencari, membantu mencarikan dokter yang untuk menjadi dokter penanggung jawab penelitian, tempat penelitian baik klinik utama maupun rumah sakit ya, hingga pelaksanaan dan pelaporan publikasi bersama. Mudah-mudahan bisa pemanfaatan riset menghasilkan suatu hilirisasi obat alkes atau suatu metode yang memang bisa bermanfaat buat masyarakat. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Reza, Dr. Zul. Sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak-Ibu semua peserta yang hingga siang hari ini. Saya kembalikan kepada MC Kak Taurina. Silakan Kak. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Aris Yulianto yang telah memandu sesi pemaparan dan diskusi kali ini. Kepada seluruh narasumber, Dr. Zul dan Dr. Reza, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua dalam memahami isu terkait cacar monyet dan riset di bidang kesehatan. Bapak, Ibu, hadirin serta kawan BRIN, kita telah menuju penghujung acara. Namun perlu kami informasikan bahwa BRIN akan menyelenggarakan berbagai kegiatan menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HARTEKNAS ke-27 yang akan diperingati pada tanggal 10 Agustus 2022. Ikuti terus akun media sosial BRIN untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan HARTEKNAS di BRIN. Bapak, Ibu, serta hadirin BRIN yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir kegiatan ini. Saya Taurina, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas segala salah ucap dan perbuatan. Makan siang hari, makan kuaci, makan bareng bersama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu Marini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Isindi.
Thank you.